Okey, baiklah. Baiklah, kita akan mulakan webinar kita pada pagi ini. Dengan ini, terima kasih diucapkan kepada semua para peserta kerana sudi meluangkan masa pada pagi ini dengan menyertai webinar pengurusan perosak dan penyakit tanaman padi dengan tajuk teknik aplikasi racun bagi tanaman padi. Jadi pada pagi ini, sekali lagi kita berkumpul secara maya lebih kurang selama 2 jam atau mungkin lebih untuk sama-sama menambah ilmu pengetahuan. Untuk makluman para peserta, ini adalah siri ke-8 bagi webinar anjuran kerjasama dua hala di antara Jabatan Pertanian dan MARDI. Terima kasih kerana setia bersama kami dan kepada yang pertama kali menyertai webinar ini, selamat datang. Baiklah, hari ini kita akan membicarakan tentang teknik aplikasi racun bagi tanaman padi. Seperti semua maklum, penggunaan racun secara berhemah dan berintegrasi bagi mengawal perosak dan penyakit adalah salah satu kaedah dalam pengurusan perosak bersepadu. Racun mana perosak adalah bahan yang digunakan untuk mengawal, mencegah, memusnah, melemah, menghalau, melegakan atau mengurangkan makhluk perosak. Racun mana perosak boleh dibahagikan kepada beberapa jenis berdasarkan perosak yang dikawal, iaitu dikenali dengan mungkin racun serangga, racun hama, racun nematod, racun tikus dan lain-lain yang mempunyai fungsi berbeza bergantung kepada bahan aktif yang berlainan. Aktiviti menggunakan racun adalah berbeza bergantung kepada jenis racun, jenis perosak, formulasi racun, alat yang digunakan, kepekatan, kategori, kelas kebisaan racun dan persekitaran, manakala kalibrasi penyemburan racun perlu dikira dengan betul untuk mendapatkan kesan yang optima, kos yang efektif dan kecekapan semburan yang sesuai. Pendek kata, penting untuk kita tahu secara teori dan praktikal teknik aplikasi racun apabila kita mengambil keputusan atau pada tahap di mana perlu untuk kita menggunakan racun sebagai langkah kawalan perosak pada tanaman kita. Jadi untuk penerangan yang lebih lanjut dan maklumat yang tepat, pada pagi ini kami telah menjemput seorang pensyarah daripada Universiti Putra Malaysia, iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Saiful bin Ahmad Hamdani. Beliau merupakan Ketua Jabatan Sains Tanaman Fakulti Pertanian UPM. Baiklah, di kesempatan ini saya akan bacakan sedikit biodata beliau. Beliau bergraduasi daripada Universiti Putra Malaysia pada tahun 2003 dalam Bachelor Sains Bioindustri pengkhususan Horticulture. Seterusnya menyambung pengajian di peringkat Master dalam bidang Sains Tumbuhan pengurusan rumpai di sawah padi. Beliau kemudiannya meneruskan pendidikan di peringkat PhD di The University of Western Australia dalam biologi tumbuhan, biokimia dan molekular, kerintangan terhadap rancu rumpai. Mula berkhidmat sebagai pensyarah di UPM pada tahun 2013 dan sebelum itu beliau juga pernah menjadi pembantu penyelidik dan tutor di UPM antara tahun 2004 hingga 2012. Sebagai tambahan, Profesor Madya Dr. Muhammad Saiful telah menjalankan lebih daripada 20 projek kajian berkaitan bidang kepakaran beliau. Baiklah, sebelum saya serahkan sesi ini kepada penceramah, suka untuk saya maklumkan kepada peserta webinar, sekiranya tuan-puan mempunyai sebarang persoalan, boleh diajukan di ruangan Q&A dan soalan tuan-puan akan saya bacakan dan dijawab oleh penceramah selepas sesi selesai sesi pembentangan. Dan sebarang komen, cadangan atau pandangan boleh nyatakan di ruangan checkbox. Baiklah, Dr. Saiful dah bersedia kah? Dr. Taun. Okay. Dah. Okay. Terima kasih, FYI. Saya serahkan kepada Profesor Madya, Dr. Muhammad Saiful bin Ahmad Hamdani dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih, Puan Nur Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua tuan-puan yang saya hormati. Sekejap saya share dulu. So nampak ya semua? Okay, so saya tak suka sangatlah. Apa tu, terima kasih terlebih dahulu. Saya ucapkan terima kasih kepada Puan Nuraida di atas sesi apa tu, sedikit informasi pengenalan mengenai diri saya. Dan juga terima kasih banyak diucapkan kepada Jabatan Pertanian dan juga MARDI di atas jemputan untuk webinar TWG MARDI DOA ni. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan puan semua, saya sebenarnya tak berapa
tak berapa sukalah guna kedai penceramah sebab saya lebih suka prefer ini sebagai sharing session lah. Saya kongsi ilmu saya dan saya percaya tuan-puan juga ada banyak pengalaman ilmu di bidang apa tu field sebab dah selalu turun kan. Memang kerja tuan-puan semua di lapangan. Jadi ni lebih kepada macam sesi perkongsian ataupun sharing session. Nanti di akhir ceramah bolehlah kita soal jawab, berkongsi pengalaman semua tak ada masalah. Jadi saya mulakanlah. Okey, memang bidang saya ni berkaitan dengan racun lah, racun especially racun rumpai dan saya juga ada terlibat jugalah dalam penyelidikan dengan industri dan juga geran-geran awam dalam aplikasi racun makhluk perosak dan efikasi ataupun penilaian keberkesanan racun makhluk perosak herbicide, fungicide, insecticide lah. Selain daripada tu saya juga terlibat dalam projek penyelidikan tentang residu ataupun kesan sisa baki racun makhluk perosak juga dengan beberapa industri. Okey, jadi tanpa berlengah lagi, okey, so kita startlah ya. Tajuk perkongsian sesi perkongsian hari ini iaitu teknik aplikasi racun bagi tanaman padi. Okey, sedikit pengenalanlah. Macam yang tuan-puan semua tahu, untuk memastikan kita dapat mengawal perosak dengan berjaya, dengan lebih cekap, efektif, kita kena tahu cara mengaplikasi racun dengan betul. Pemilihan sprayer ataupun tong galas penyembur, nozzle, kan, teknik kalibrasi macam pun Aida beritahu tadi, pemilihan racun yang betul, cara nak bancuh dan macam-macam lah. Okay. Jadi hari ini kita akan kongsi sedikitlah tentang semua perkara tersebut. Dan juga untuk memastikan kita dapat mengawal makhluk perosak dengan lebih efektif, kita memerlukan pengetahuan yang menyeluruh lah. Bukan saja tentang racun, tentang makhluk perosak juga. Kan, bila dia serang, pada peringkat mana dia serang. Okay. Ada juga peralatan apa yang sesuai dan juga apa yang kita boleh integratekan dalam apa tu pengurusan perosak tersebut, apa yang kita boleh integrasikan dan bukan sepenuhnya bergantung kepada racun makhluk perosak saja. Jadi kita kena kombinasikan beberapa jenis juga. Okey, jadi tujuan utama teknik aplikasi racun perosak ialah supaya racun tersebut kena pada sasaran. Contoh kita nak sembuh benda perang. Kan kita tahu bila nak sembuh. Bila waktu dia datang, waktu kemuncak, waktu bila kita kena sembuh atau kalau rumpai, tak apa, rumpai tak lari, kita sembuh dia kat situ. Tapi yang macam yang serangga ni dia tak, dia berada di satu kawasan dengan tetap. Kita kena tahu bila kita sembuh, apa teknik dia, apa jenis nozzle sesuai, apa racun sesuai. Lepas tu untuk penyakit, tak apalah penyakit was dia datang memang dekat situ, macam mana kita sembuh juga, pastikan kena pada sasaran dengan usaha yang minimum sebab kita tak naklah kita sembuh banyak kali. Tapi tengok tak ada kesan. Kita nak kita sembuh macam ikut jadual ataupun yang direkomenkan dalam betul label racun racun tersebut dan tengok kesan dia memang bagus. Supaya kita dapat mengawal makhluk perosak dengan lebih cekap dan juga yang kedua kita nak meminimumkan kesan pencemaran racun tersebut pada alam sekitar. Kan sebab kita macam kita tahu racun makhluk perosak tersebut ataupun pestisida lah senang saya sebut lepas ni memang kita tahu dia bahan kimia sedikit atau sebanyak dia akan ada kesan kepada alam sekitar terutamanya di sawah padi sebab kita guna banyak air kan jadi kita nak meminimumkan jumlah racun yang masuk dalam air yang masuk ke dalam parit yang menjadi residu dalam apa tu parit atau terusan dan boleh mencemar membunuh non-target organism ataupun yang bukan sasaran. Okay, jadi ada beberapa aspek penting dalam pelaksanaan dan pengendalian perosak yang berkesan. Macam saya beritahu tadi, kita kena ada pengetahuan tentang makhluk perosak tersebut. Kan, apa yang kita nak kawal, serangga, rumpai, kulat lah biasanya kan. Di sawah padi, serangga yang merosakkan
padi rumpai yang bersaing dengan padi dan kulat yang apa tu membawa penyakit kepada padi. Dan di mana lokasi juga penting. Nak tahu juga lokasi tu dekat kawasan mana dia punya apa tu musim, kita nak apa tu musim mana dia datang kan, ataupun adakah lokasi itu berdekatan dengan tanaman yang lain, sebab kita nak tahu juga perosak tu datang dari mana. Lepas tu nak tahu juga biologi ataupun tabiat dia serang, bila dia serang, untuk apa tu kulat atau serangga, bila penyakit tu datang, adakah setiap musim ataupun pada musim tertentu sahaja. Contoh yang saya ada projek dengan satu industri lah tentang kawalan apa tu stem borer murid batang di Sipan 5 Sungai Besar. Kebetulan musim ni dia tak datang. Musim lepas dia banyak. Jadi musim ni dia tak banyak sangat. Jadi itu pun mempengaruhi berapa kerap kita sembur racun dan pemilihan racun dan bila kita nak sembur racun. Terus setia, ada peserta angkat tangan ni, saya boleh jawab terus ke kemudian? Biasanya kalau ada persoalan, kami akan minta diorang nyatakan dekat ruangan Q&A, doktor. Tapi doktor nak jawab, kalau ada soalan, doktor nak jawab dalam tempoh beri perkongsian ni ke, ataupun kita kumpul selepas habis selesai perkongsian ni? Kalau yang angkat tangan tu nak tanya segera, tak ada masalah pun. Yang boleh saya jawab, saya jawab lah. Kalau yang sebab yang untuk kali ni, diorang hanya boleh type dekat ruangan Q&A je lah, doktor. Kalau diorang tak boleh nak tanya soalan tu on the spot, maksudnya bercakap lah. Okay. Nanti soalan tu akan dikumpul lah ya? Ya, yeah, betul. Okay. Kadang-kadang yang raise hand tu tak sengaja. Okay, faham. Okay, so kemudian yang kedua, aspek penting adalah pengetahuan tentang racun itu sendiri. Contoh, dalam kelas saya lah, saya ajar pelajar tentang penggunaan racun perosak. Specifically, bidang saya memang herbicide resistant dan herbicide chemistry lah. Kimia racun, rumpai dan juga keritangan tak ada racun rumpai. Saya akan sentuh, sebab nanti pelajar-pelajar tu insyaAllah bila grad dia akan jadi contoh lah, extension official kan. RO ke AO ke, dia kena tahu cara tindakan racun tersebut. Contoh, racun penyakit pula ada yang sebagai pelindung, ada yang memulihkan kecederaan, ada yang memang dia hapuskan penyakit tu. Dan racun serangga pula ada jenis macam repellent. Repellent tu macam dia repel lah, dia jauhkan serangga. Dan ada juga yang memang jenis membunuh. Racun rumpai memang semua membunuh lah, tapi ada cara membunuh, dia serang bagian mana, apa mati dulu. Itu memang saya tekankan dalam kelas saya dengan pelajar, supaya nanti dia tahu pentingnya cara tindakan ni, sebab untuk pemilihan racun nanti, dia cepat ke lambat ke, berapa lama nak tengok kesan, semua tu penting. Dan kedua, tentang racun adalah sama ada racun tu memilih atau tidak memilih. Ini pun penting, adakah dia bunuh semua jenis serangga ataupun serangga tersebut sahaja. Ataupun kalau rumpai, adakah dia memilih dia bunuh rumpai tertentu ataupun rumpai semua rumpai. Sebab penting, kalau salah pilih boleh merosakkan, terutamanya racun rumpai boleh menyebabkan pokok padi pun akan matilah atau cedera teruk, ambil masa untuk pulih. Okey, kemudian berapa kadar ketoksikan, sama ada cepat ataupun lambat kan, adakah dia jenis sentuh ataupun jenis sistemik ini diserap, jadi dia akan ambil masa sedikit, lama sedikit untuk nampak kesan. Untuk jenis sentuh ni dia kena melecur cepat. Okey, kemudian penting dos atau kadar yang disyorkan, sebab kita tak boleh sembuh kadar lebih daripada disyorkan. Yang pertama, rugilah kita dah beli racun tu, katalah racun tu mahal. Contoh racun yang agak mahal sekarang ni, sawah padi, racun rumpai, kalau tuan-tuan pernah dengar lah, dia agak popular lah sekarang kan, loyan. Loyan ni agak mahal lah, antara racun yang mahal di sawah padi. Kalau di sawit, racun paling mahal, racun lain. Okay? Harga dia 1 liter racun rumpai tu RM700. Memang dia jual 1 liter saja.
Itu paling mahal di di sawit dengan getah. Tapi di sawah padi yang agak mahal adalah loyan lah. So kita tak nak sembur lebih pada kadar di show kan. Jadi akan membazir dan menyebabkan pencemaran. Tapi kita juga tak nak orang panggil apa tu, kurangkan kadar. Sebab bila kita kurangkan kadar, katalah pada kadar di show kan tu 2 liter per hektar. Itulah kadar yang akan membunuh sekurang-kurangnya 90% daripada makhluk perosak yang disasarkan. Kalau kita kurangkan sedikit, jumlah makhluk perosak yang dapat dikawal tu akan berkurang. Dan kesan kedua, kalau kita kurangkan kadar, boleh menyebabkan masalah kerintangan perosak terhadap racun tersebut. Bila dah berlaku kerintangan, sebab kita bagi kadar, contohlah daripada 2 liter per hektar, kita bagi 1.5 saja. Jadi elok boleh kawal 90% jadi 70%. So ada lebih 20% yang survive ataupun hidup selamat. Jadi dia akan dalam tempoh dia survive tu, dia selamat tu, dia cedera tapi tak mati sebab kadar ataupun dos tu rendah. Dia akan cuba membina mekanisme dalam badan dia untuk melawan racun tersebut. Bila dia dapat cipta mekanisme yang melawan racun tersebut, lama kelamaan dia akan jadi kebal atau rintang. Dan dia boleh pas mekanisme tu dalam, contoh serangga, dalam telur dia. Jin tu dipas dalam telur. Kalau rumpai pula, dipas dalam biji benih. Jadi, benda tu akan turun pada generasi seterusnya. Nanti akhirnya tuan-puan dapati, bila sembuh, semua tak mati. Jadi, kadar memang kena ikut seperti yang disyorkan. Okay, seterusnya, masa semburan, bila kena sembur, kan, apa keadaan sawah masa sembur, perlu apa tu, banjir ke ataupun air cap-cap ke, kan, ataupun beberapa hari selepas sembur perlu ke kita masukkan air dalam petak, contoh untuk racun rumpai lah. Dan cuaca memang digalakkan sembur sama ada awal pagi ataupun lewat petang. Jangan sembur waktu tengah hari sebab apa, masa tu panas. Okey, masa tu panas. Nanti tuan-puan semua sembur racun, racun tu tak banyak yang diserap oleh contohlah diserap oleh rumpai ataupun dipegang oleh pokok padi sebelum diambil oleh serangga. Tapi banyak yang meruap sebab masa tu tengah hari panas. Sembuhlah pada awal pagi dan lewat petang. Lewat petang tu dalam pukul 5 ke pukul 6. Okay. Dan elakkan sembuh masa hari mendung dan juga masa angin kuat. Nanti banyak racun akan terbang. Itu pun pembaziran dan boleh mencemarkan sekitar ataupun boleh menyebabkan, katalah racun tuan-puan semua tu sembuh, kena pada tempat lain. Contoh racun rumpai, habis dia akan bunuh ataupun rosakkan tanaman di tempat lain. Jadi cuaca tu pun penting. Sebab saya pernah tengok depan mata sendiri ada petani, maaflah, dia sembur time hujan lebat. Kenapa? Kami tertanya, kenapa dia tak berhenti? Mungkin sebab dia nak habiskan dalam tangki semburan tu. Tapi memang tengok tak ada berkesan lah. Macam tak ada makna dia sembur. Jadi, janganlah sembur waktu cuaca yang tak sesuai. Dan juga seterusnya, tengok jugalah jadual ladang. Kan? Katalah, apa? Kita dah tahu bila kita nak tabur baja. Contoh kalau racun rumpai, kita tahu bila nak tabur baja ataupun bila kita nak sembur racun yang lain. Tengok sesuai ke tak kita sembur racun, banyak jenis racun pada waktu yang sama ataupun kurang sesuai. Dan juga peringkat pertumbuhan pokok padi. Contohlah racun rumpai, jangan sembur bila atas 30, maksimum lepas 35 jangan sembur dalam. Biasa 30 hari tu maksimum jangan sembur racun rumpai. Sebab bila dah masuk ke 40 ke 45 tu dah start apa tu, padi bunting. PI. Bila padi bunting, kalau tuan-puan semua sembur racun rumpai, padi yang keluar tu semua hampa. Sebab racun rumpai ni dia walaupun tak bunuh pokok padi, dia boleh menyebabkan kerosakan sel padi dan perlu masa untuk pulih. Kalau tuan-puan masih sembur racun rumpai masa dah nak dekat PI ataupun bunting, memang kebanyakan yang keluar tu akan hampa lah. Tapi racun serangga, racun penyakit tak ada masalah. Tengok dalam rekod sebelumnya, bila contoh benar perang ataupun kesing mula serang. Jadi kita dah standby. Kita tahu bila nak sembuh.
Okey, dan juga janganlah sembur waktu dah dekat nak tuai padi. Okey, sebab akan meninggalkan sisa baki, jadi racun dalam beras tu nanti sampai ke pengguna akan menyebabkan keracunan. So kena tahu bila kena sembur, bila ada waktu pagi apa tu spray window. Bila kita dah tak boleh sembur racun serangga dan apa tu penyakit di sawah padi, supaya kita tak menyebabkan racun terkumpul dan memberi kesan kepada pengguna lah. Okey, kemudian pengetahuan mengenai formulasi racun. Okey, nanti saya jawab soalan ni lah. Guna drone waktu malam kan, nanti saya beritahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Okey, racun apa yang boleh, racun apa yang tak boleh sembur waktu malam. Okey, so pengetahuan mengenai formulasi racun, kejap lagi saya ada slide sikit tentang formulasi racun. Dia punya kadar ketelarutan ataupun cara nak bancuh, semua tu berbezalah untuk setiap jenis racun. Kemudian kita nak tahu jugalah kita nak sembur tu macam mana, adakah kita blanket keseluruhan sawah padi ataupun spot spray. Tengok kalau jangkitan ataupun kerosakan tu sikit, kita boleh buat spot spray. Atau jika keseluruhan memang teruk, lebih 50% kena dan dia punya tumpukan pun luas, mungkin kena blanket spray. Dan cara penggunaan pun banyak jenis, ada teknik kita sembur ataupun kita tabur. Betul granul ataupun pellet, ada yang pergi soil drench basahan tanah, ada yang kita sembur udara, okey, ada yang fumigasi sembur udara, samalah suntikan batang, batang padi tak adalah kan, batang lebih kepada pokok macam pokok-pokok kayu, okey, ataupun umpan, yang contoh racun tikus kat sawah padi, umpan, ada yang sapuan. Okey, sapuan ni pun dekat Thailand dan negara lain tu dia ada jenis guna teknik sapuan. Dia sapu roundup pada padi angin. Tapi kerja dia leceh sikit lah. Kan? Dia ambil bros, dia masuk dalam sawah padi, dia sapu. So dia akan bunuh sampai ke akar. Tapi kena rajin lah. Ataupun redaman ni biji benih, pasir racun kulat. Okay? Ada yang lain-lain. Lepas tu kemudian penyelenggaraan pelatan. Nanti kita apa tu bincang dalam slide seterusnya. Kemudian kesesuaian peralatan untuk menyembur dan juga teknik yang kita akan gunakan yang sesuai dengan peralatan. Okeylah, sedikit perkongsian tentang contoh formulasi. Okey, so untuk yang formulasi kering, contohnya adalah pellet. Pellet yang atas kiri ni, dia besar sikit saiz pellet. Kemudian granul atas kanan dia kecil sikit. Okey, kemudian yang bawah tu bait ataupun umpan. Okay. Contoh granul yang biasa orang guna, basamik ni tak guna kat sawah padi lah. Dia akan guna dekat kawasan nursery, kawasan apa tu nak clearkan kawasan, banyak buka nursery, ataupun biasanya dekat kawasan turf ataupun sawit lah. Ini jenis macam kita tabur dia granul tu, kita tutup dengan plastik, bag plastik, biar dia meruap masuk dalam tanah, kita tutup dalam tempoh 5 ke 7 hari. Dan tempoh 5-7 hari itu dia akan, debu granul tu akan bertukar kepada cecair sebab panas di tutup plastik, meresap dalam tanah, bunuh semua apa tu makhluk perosak dalam tanah. Kemudian lepas tu kita kena buka plastik tu lepas 7 hari, biarkan dia terdedah selama 7 hari juga supaya racun tu boleh meruap. Baru kita boleh tanam tanaman kat kawasan tu. Kalau kita terus tanam akan mati sebab racun ni sangat kuat. Basamit. So semua ni adalah formulasi kering, tak perlu bancuh. Boleh terus apply ataupun gunakan. Kedua adalah jenis serbuk bancuh. So bancuh ni ada banyak jenis, macam dekat label dia tulis contoh WP wettable powder ataupun serbuk bancuh. Dia punya apa tu, tu nama adalah WP lah. Wettable powder, bahasa Inggeris, W ataupun WP, bahasa Melayu dia sebut bancuh ataupun setengah tu SP. SP tu sebut larut, sebut powder, sama je. Bezanya SP dengan WP, SP ni dia punya kandungan bahan aktif ataupun perawis aktif lebih tinggi daripada WP. SP dia tinggi sikit.
Dan ada yang kasar sikit orang panggil WDG ataupun water dispersible granule ataupun granul larut air. Dan yang halus tu debu lah. Ha, semua ni perlu dibancuh. Dibancuh dalam tangki semburan sebelum kita sembuh. Ha, dia bukan boleh apply terus. Ni kena sembuh. Sembuh, dan masa kita bancuh dalam tangki semburan, kita kena kacau lebih sikit sebab dia adalah bentuk betul kering, bentuk tepung, granul, serbuk. Kalau kita masukkan dalam tangki semburan, tuang air dan kita tak kacau, dia akan mendap. Nanti tuan-puan semua sembuh tu, banyak yang keluar adalah air. Dia tertinggal dalam tangki tu dan boleh menyebabkan tangki tu, saluran itu tersumbat. Sebab lama-lama dia akan mengering dalam tu, dia akan mengeras, melekat. So memang kena kacau, kena goyang-goyang sikit tangki semburan tu. Supaya dia sentiasa tak mendap. Okey, seterusnya jenis formulasi cair. Formulasi cair ini memang ada dua dalam botol, memang cair lah. Okey. Memang dia cair. Perlu dibancuh dalam tangki semburan sama ada dengan air, kebanyakannya dengan air lah ataupun minyak. Okay. Contoh adalah WSC ataupun S ataupun SL, dia punya label dia adalah larutan ataupun bahasa Inggeris dia water soluble concentrate ataupun solution. Contoh yang kuning ni adalah solution ni, larutan. Kemudian nombor dua adalah MLC. MLC yang bawah ni, yang colour dia gelap sebelum bancuh dan bancuh dengan air, tukar jadi macam warna putih-putih, warna susu. Di MLC, MLC ni adalah campuran antara minyak dan air. Batu dia panggil MLC. E atau EC label dia. Okay. Kemudian ketiga adalah pekatan ataupun bahasa Inggerisnya liquid atau flowable, F ataupun L. Bawah ni. Dia pekat sikit berbanding yang dua ni. Okay. Dia lebih pekat. Dia tak adalah sepekat yogurt, tapi ke arah itulah dia agak pekat. Dan juga ni sawah padi tak ada gunalah. Sedia diguna, ready to use. Yang bawah ni, contoh ni ada jual dekat kedai DIY lah. Tak perlu bancuh, sembuh je pada rumpai sasaran. Contoh kalau racun serangga yang macam Fumakila, Reset, semua tu ready to use lah. Okay, racun serangga kat rumah tu, ready to use. Tak payah nak bancuh, terus sembuh saja. Kalau rumpai, kita ada contoh ni, ripweed ni, di glyphosate. Dia punya kepekatan bahan aktif sangat rendah, bawah 1% dan boleh terus sembuh. Okay, seterusnya nombor 5 ni larut minyak, oil soluble ataupun label dia OS. Ini biasanya jarang gunalah dekat sawah padi sebab satu dia kos dia tinggi, sebab kita tak gunakan air untuk larutkan racun ni, gunakan minyak, diesel ataupun petrol. Biasanya kalau kita perasan yang orang buat fogging nyamuk tu macam ada bau minyak kan, itu memang dia oil based, dia larutkan dalam minyak sebelum dia sembuh yang fogging tu. Kita panggil racun dia adalah racun larut minyak. Okay, so sekejap saya tengok. Takpelah, tadi saya pun perasan ke. Boleh dapat slide, jangan risau, saya bagi. Okay, saya jawablah soalan Tekun Syafina ni, alang-alang kan. Bagaimana bagi menggunakan drone untuk meracun waktu malam? Okey, boleh guna untuk racun makhluk perosak, sebab setengah makhluk perosak ni dia pun datang, dia serang lewat petang waktu senja tu sampai ke esok pagi. Boleh guna. Untuk rumpai kurang berkesan, sebab tuan-puan kena faham, makhluk perosak dengan rumpai benda yang berbeza. Penyakit dengan serangga tak ada masalah, boleh sembuh waktu malam. Tapi untuk rumpai, kebanyakan racun ni, racun rumpai ni, dia perlukan cahaya matahari untuk dia bertambah aktif. Okay? Sebab kebanyakan racun rumpai ni, dia punya sasaran adalah berada dalam panggil kloroplas. Dia punya kebanyakan yang disasarkan, panggil enzim-enzim dalam rumpai tu berada di kloroplas. Kloroplas tu aktif waktu siang bila ada fotosintesis. Bila berlakunya kadar proses fotosintesis, so racun rumpai ni lebih sesuai waktu siang sebab dia perlukan cahaya matahari untuk dia bertindak. Kalau malam bolehlah sembuh, tapi jadi slow lah.
Okey. Dia kena waktu siang. Kebanyakan racun rumpai ni dia lebih aktif pada waktu siang. Terutamanya kalau guna GA lah, glufosinate. Glufosinate dulu paraquat, paraquat dah banned. Paraquat dengan glufosinate paling perlukan cahaya matahari untuk dia apa tu? Dia punya ketoksikan tu meningkat. Sebab dia perlukan cahaya matahari untuk activate dia punya action ataupun tindakan. Dan racun-racun lain juga, racun-racun rupai lain pun dia perlukan cahaya matahari. Tapi makhluk prostat lain insyaAllah tak ada masalah. Boleh waktu malam. Jadi malam tu sesuai. Tak berangin. Tak adalah lepas sembuh tu hujan. So kena tengok jugalah cuaca. Okay, harap saya jawab soalan tadilah. Tengku tadi. Alright, seterusnya objektif penggunaan racun untuk mengawal perosak. Of course. Okay, kita nak kawal perosak bukan nak musnahkan tanaman padi. Dan bukan untuk sebab bila kita kawal perosak, kita akan mengurangkan kerugian pada hasil tanaman. Kan, kalau kita biar aje contoh BPH ataupun kesing ke apa tu, stem borer ke serang padi, tak buat apa-apa, nanti akhirnya tak ada hasil lah untuk kita tuai. So dengan mengawal perosak, kita mengurangkan kerugian pada hasil tanaman, meningkatkan hasil dan juga keuntungan kepada petani. Okay. Tapi dengan syarat, kena patuh keterapan penggunaan dos yang kita nak gunakan supaya nak mengurangkan kesan pencemaran. Okay. Kena apply ataupun aplikasi pada waktu yang sesuai, cuaca yang sesuai, penyembur yang sesuai, supaya nak mengurangkan apa panggil apa herbicide drift, dia terbang pergi tempat lain, mencederakan tanaman lain ataupun menyebabkan masalah pencemaran. Itu tujuannya. Okey, kita sebab kita semua memang tahu racun makhluk perosak ni merosak apa tu, membunuh, mengawal perosak. Tapi dia juga ada kesan kepada makhluk bukan perosak. Contoh beneficial insect, serangga yang bukan perosak. Kan, kalau kita sembuh jenis yang tak memilih, kita nak target apa tu, serangga lain. Kalau kena juga kat situ pepatung ataupun ada apa tu, labah-labah yang memakan serangga perosak tu, dia pun boleh mati. Jadi masa guna tu berhati-hatilah. Okey, seterusnya faktor yang mempengaruhi. Okey, jap lagi saya jawab soalan Cik Mohd Faizul ni, bagi saya terangkan ni dulu. Okey, faktor yang mempengaruhi keberkesanan racun makhluk perosak. Okey, pertama kualiti racun. Jadi macam yang kita tahu, racun ni banyak jenis kan. Ada jenis yang panggil premium, yang asal, ada yang jenis apa tu, yang salinan, panggil generik. Racun rumpai ni banyak generik. Contoh glufosinate ni ada 13-14 generik. Yang premium basta, yang apa tu, yang generik tarang apa tu, macam-macam lah. Kan, Kenbas ada 13-14 rasanya. Okay. Dan juga macam racun apa tu, saya tak tahu jenama dia apa, racun siput. Yang saya tahulah racun siput yang bukan tier 1 tapi yang tak berdaftar, yang panggil fatin acetate, yang warna pink tu memang sangat berkesan berbanding biocide. Saya tahu. Kan. Tapi kita kena tahu juga apa kesan sampingan racun tersebut pada alam sekitar. Sebab bila kita tabur racun tu dalam petak sawah, rasanya tuan-puan semua pun tahu, kita tak boleh masuk dalam petak sawah tu dalam tempoh 5 hari. Kalau kita masuk, boleh melecur kulit sebab racun tu panas. Sebab itulah kalau lepas kita flush air tu, katalah ada ikan dalam petak sawah tu, semua boleh mati. Bukan siput gondang saja. Tapi racun tu sangat berkesan, jadi pilihan petani. Berbanding yang satu lagi tu yang berdaftar biocide. Jadi saya rasa kena ada jugalah inisiatif pada semua pihak termasuk kami juga untuk cari alternatif racun yang lebih mesra alam dan tak bahaya pada alam sekitar kepada petani, macam yang fatty acetate yang warna pink tu. Saya malas tak ingat brand dia apa. Dia tulis Cina kan. Memang kalau saya petani tanya saya, saya cakap racun ni bahaya. Dia pun tahu bahaya. Dia cakap dia tak masuk sawah padi tu 5 hari kalau dia tabur racun ni. Lepas dia flush air tu, tengok kulit siput semua kosong. Siput semua dah mati dah. Dengan kulit je.
tinggal dia punya apa tu shell saja. Memang racun tu panas, saya tahu. Okey, so kualiti racun ni kena tahulah jenis racun berbeza untuk mengawal jenis perosak. Even walaupun untuk racun rumpai kena tahu. Contoh ada jenis yang kawal rumput saja, ada yang kawal daun lebar saja, ada yang kawal kedua-duanya. Okey, contoh racun serangga juga ada yang kawal bena perang saja dengan jenis bena saja, ada yang kawal semua, ada yang kawal stembora saja. Ada yang lebih, ada yang kawal sampai 2-3 jenis. Okey, dan kena pastikan racun tu berkualiti lah. Dan tak lepasi tarikh luput. Okey, tarikh luput ni racun pun ada tuan-puan. Rasanya tuan-puan pun semua perasan kan? Ada sebut guna sebelum. Okey, bukanlah lepas tarikh luput tu dia basi ke apa, dia tak boleh guna. Tapi keberkesanannya akan berkurang sebanyak 30-50%. Bila dah lepas tarikh luput racun tersebut. Dia akan berkuranglah dalam antara 30% ke 50% daripada keberkesanan asal. Sebab tu dari tarikh luput dia. Alright, and then masa penggunaan. Contoh saya beritahu awal tadi. Kena tahu kitaran hidup makhluk perosak. Contoh bila BPH tu serang. Bila waktu stembora tu akan start datang. Stembora ni dia punya apa tu, parent ataupun indukan daripada serangga lain yang terbang. Okay, kupu-kupu. Kena tahu bila kupu-kupu tu datang. Dan kat mana dia start, dia suntik telur dia. Kena tahu. So kita tahu bila nak kawal dan nak sembuh dekat mana. Okay. Dan seterusnya, masalah dan cuaca. Janganlah waktu angin kuat tu lah kita nak sembuh. Masalah hujan dah turun, kita nak juga sembuh sebab kita dah pancuh. Akhirnya sembuh dalam hujan. Tak tahu air mengalir keluar dalam petak sawah tu. Sebenarnya kita sembuh apa? Kita menyumbang ke arah pencemaran alam. Okey, janganlah sembuh waktu angin kuat. Dan sebenarnya yang penggunaan blower tu sebenarnya taklah digalakkan sangat. Dan sebab dia banyak yang terbang. Sebenarnya blower tu asalnya bukan untuk sembuh racun, tapi sebab dah dimodified, dah jadi macam amalan dekat sawah padi. Kalau nak guna juga adalah nanti kaedah dia yang kita boleh cuba praktis. Tapi asalnya blower tu bukanlah pilihan untuk sembuh racun, terutamanya racun rumpai. Memang tak patutnya tak guna blower lah. Okay. Okey, seterusnya kualiti aplikasi dan liputan. Okey, nak tahu juga berapa kelebaran semburan kan, berapa dia boleh pergi. Lepas tu saiz titisan ataupun droplet, maknanya nozzle berbeza untuk racun perosak berbeza. Okey, kita kena tahu yang jenis untuk racun rumpai jenis apa, serangga dengan penyakit jenis apa, apa nozzle yang sesuai. Dan yang penting dos ataupun kadar yang betul. Dan sekata. Okey, kena pastikan kadar tu kita ikut yang disyorkan lah. Blower racun macam rupa dia. Rupa dia yang kalau pergi, yang asalnya orang untuk blow pijik benih padi, dia modified. Dia sembuh racun. Kalau dekat pergi kat kedai pertanian, tanya dia blower nak sembuh racun. Memang dia jual. Jenama daripada China ada, daripada Jepun ada. Kalau yang Jepun tu harga dia mahal sikit lah. Yang China tu dah harga ratus-ratus, 400, 300 setengah. Tapi lepas 6 bulan ke setahun dah rosak. Yang daripada Jepun tu boleh tahan, ada petani tu cakap boleh tahan sampai 5 tahun tak rosak. Soalan campuran sabun cecair dapat membantu tu ya? Tak apa, saya jawab lah. Yang mana saya perasan, saya jawab. Okey, sebenarnya sabun tu, dia fungsi dia adalah untuk, dia bukannya sebagai apa tu, pelekat. Okey, dia kalau di untuk rumpai, fungsi sabun tu dia nak cairkan lilin, kutikel. Okey, bila cair kutikel tu, racun tu lebih mudah tembus lah sebab kutikel tu, contoh lilin pada permukaan, dia sebagai penghalang penyerapan racun. Sebab kita bancuh racun dalam air kan tuan-puan. Lapisan lilin kutikel tu, dia orang panggil apa tu, dia tak
dia adalah orang panggil kalau bahasa Inggeris water resistant lah. Dia tak tembus air. Bila sabun tu dia panas sikit, sabun tu akan mencair ke kutikel tu, so lebih mudah racun tu masuk ke dalam sistem makhluk perosak. Okey, contoh rumpai lah. Tapi kalau tuan pun guna lebih banyak sabun, nanti pokok padi pun serap, pokok padi pun akan terkesan. Kalau tak mati pun cedera teruk dan ambil masa untuk dia recover. So memang saya tahu sabun tu digunakan, tapi jangan gunakan secara kerap dan juga berlebih-lebih lah. Okay, kena tahu apa fungsi sabun. Okay, itulah fungsi sabun. Okay, mencairkan kutikel. Okay, kemudian biasanya kalau kita beli racun makhluk perosak ni, kita pun tahulah dia punya pada label tu, contoh berapa kadar semburannya kan, liter per hektar. Contoh ni lah daripada saya ni, contoh basta lah kan. Ada kadar semburan dia kan, berapa liter per hektar untuk isi padu semburan, dan juga berapa kadar racun untuk 10 liter air. Biasanya standard 10 liter air tu untuk satu tangki semburan lah. Dan berapa kadar racun untuk 1 hektar. So ada kadar racun, isi padu semburan itu adalah racun campur air, dan berapa kadar racun untuk 10 liter air. Okey. Okey, lepas tu kadar penyemburan pun bergantung pada jenis nozzle, jenis gas, centrifugal, hidrolik dan macam-macam lagi lah. Nanti kita tengok untuk slide seterusnya. Okey. Jadi dalam penggunaan racun makhluk perosak ni, biasanya kita memang bacuh dalam air lah. Okey. Dan saya tahu dekat sawah padi ni biasanya petani akan guna air daripada parit tu je ataupun air daripada palung. Okey. Sebab tadi pilihan, macam ada setengah petani yang rajin, dia akan letak contoh satu telaga apa tu? Bukan telaga, macam telaga konkrit lah untuk tadah air hujan. Okey, so air tu lebih bersih dan lebih sesuai digunakan untuk bancuh racun. Okey, sebenarnya air yang dalam palung dalam parit tu sebenarnya kalau tanya saya tu terang, dia kurang sesuai lah. Sebab dia ada mendakat macam betul tanah, kita tak tahu dalam tu mungkin ada bahan kimia lain, sisa baki kimia, racun lain, sisa baki baja ataupun bahan kimia lain, ataupun mendakan tanah-tanah, debu-debu. Semua benda tu sebenarnya dia boleh bertindak dengan racun yang kita bancuh dalam air tu. Dia akan mengurangkan keberkesanan racun sebenarnya. Dia akan jadi orang panggil apa, chemical reaction dalam tangki semburan tu. Dia akan mengurangkan keberkesanan. Tapi sebab, yelah, saya faham lah kadang petani tak ada pilihan. Ataupun setengah tu dia, bukanlah macam setengah petani yang saya nampak ada beberapa orang. Contoh saya pergi kat Kelantan dan Selangor, dia buat tadahan air hujan. Dia letak macam telaga konkrit tu. Lepas tu dia letakkan menjaring penapis, dia gunakan air hujan. Tapi rasanya tak sampai 10% kot yang buat macam tu. Itu memang jaga kualiti lah, dia tahu. Air daripada yang palung atau parit tu memang akan mengurangkan keberkesanan racun. Kita tak nampak. Tapi dia akan mengurangkan. Okay, sehingga 30%. Sebab berlakunya reaksi dalam tangki semburan tu bila racun tu berdekat balas dengan tanah-tanah yang dalam air tu. Okay. Okay, so jadi pemilihan saiz atau jenis desain betul waktu aplikasi adalah penting. So bergantung kepada nozzle. Lain nozzle, lain color nozzle, lain saiz ataupun jenis desain. Dan mempengaruhi juga apa jenis makhluk perosak yang kita nak kawal. Okay. Okay, contoh untuk sembur serangga yang terbang, kita perlukan nozzle yang halus dan tahan lebih lama di udara. Okay, cuma kelemahan dia, kalau hari tu kebetulan berangin, dia akan terbang hilang lah. Tapi elok cuaca tak berangin, kurang berangin, dia akan kekal di udara dan akan kena pada serangga yang terbang. Sekejap ya. Tuan Zura, saya tengah ceramah dengan petani. Saya dengar awak dengan DOA. Okay. Okay, so contoh untuk apa tu, kalau rumpai pula, dia kena partikel yang kasar, lebih kasar. Sebab rumpai tak pergi mana-mana kan. Memang kena pastikan dia terus jatuh, sama ada kena tanah, diserap oleh akar ataupun terus pada kena pada rumpai.
Untuk serangga, kena tisai yang lebih halus. So, dia akan berterbangan lama di udara sebab dia ringan. Dia tak ditarik kuat oleh graviti. Asalkan tempat tu kurang berangin, serangga yang terbang lalu di kawasan tu masa kita sembuh, dia akan kena, dia akan mati. Okay. Jadi, bergantung kepada saiz droplet atau the design juga. Lagi kecil saiz titisan, lebih banyak jumlah titisan lah yang akan jatuh. Sebab bila kita sembuh, saiz titisan tu kecil, dia akan keluar dengan lebih banyak. Dan vice versa. Kalau saiz droplet tu besar, jumlah yang keluar daripada nozzle tu akan kurang lah. Okay. Untuk racun kulat, kita perlukan lebih banyak. Okay. Dan lebih halus. Sebab kulat kan kecil kan. Kena saiz lebih halus dan jumlah titisan lebih banyak. Untuk yang serangga yang mudah bergerak, saiz dia lebih besar sedikit droplet dia dan kuranglah droplet yang diperlukan. Untuk rumpai, kurang lagi sebab tak bergerak mana-mana, sebab saiz partikel dia kasar, so jumlah droplet yang keluar pun kurang sebenarnya. Okey, teknik penggunaan racun, pentinglah teknik penggunaan racun yang betul, penting supaya kita dapat semburan yang seragam. Sebab itulah sebelum kita sembuh, kena pilih nozzle yang tepat, kena pastikan nozzle tu tak tersumbat dan keadaan yang baik, dan tahu contoh berapa angle semburan keluar apa daripada nozzle tersebut. Berapa lebar dia pergi. Kan, dia dalam nozzle tu dia tulislah, dia dah tulis nombor-nombor tu semua mewakili berapa angle, berapa tekanan, berapa bar, semua dah ada. Nombor-nombor tu semua mewakili benda-benda ni semua. Okay, tapi yang lagi penting sebelum kita menyembuh, kita kena buat kalibrasi. Okay, kalibrasi ni sangat penting lah. Okay, terutamanya kalau kita nak sembuh pada peringkat padi yang berbeza lah. Contoh waktu kita sembuh pada tanah, contoh saya ambil contoh racun rumpai lah. Contoh waktu sembuh Sofit, Pretilaclor, sembuh pada tanah sebab nak kawal bijinya rumpai, kalibrasi, kena buat kalibrasi. Nanti bila nak sembuh racun lepas cambah yang lewat, contoh pada hari ke-20 ke-25 tu, contoh loyan lah. Okay, ataupun yang jenis yang 2,4-D ke, kan, MCPA ke, kena buat kalibrasi lagi sekali. Sebab apa? Kelajuan berjalan di atas tanah yang tak ada pokok padi berbeza dengan kita terpaksa jalan dalam petak sawah yang pokok padi dah besar. Umur 25 katakan. Kan, sebab tuan-puan akan berjalan lebih lambat, takkan nak berjalan selama pijak pokok padi semua kan, habislah rosak pokok padi. So berjalan dia lain. Kena buat kalibrasi. Tapi kalau daripada pracambah ke 10 hari pertama tak apa. Dia lebih kurang sama jalan sebab pokok padi pun hari ke-10 baru 3 daun kan, 3 ke 4 daun. Tapi bila dah hari 20 ke atas tu, tuan-puan tak boleh guna kalibrasi yang tuan-puan guna masa kita sembuh racun pracambah ataupun lepas cambah awal. Kena buat kalibrasi semula. Sebab kelajuan berjalan tu dah berbeza. Samalah kalau kita sembuh racun, contoh racun kulat lah. Kita sembuh katalah yang pertama pada umur dia 40. Kemudian hari ke-65, hari 85. Kemudian 2 minggu sebelum kita tuai. Kita kena buat kalibrasi sebab kelajuan berjalan dalam petak sawah berbeza. Jadi jumlah racun yang kita perlukan, jumlah air dia perlukan pun sebenarnya agak berbeza. Kena buat kalibrasi untuk peringkat yang berbeza macam tu. Sebab masa 40 hari, padi baru nak bunting, lain. Jalan dia sebab padi pun tak besar sangat. Bila dah 65, 85, padi dah lagi besar. Okay, 85 tu kita dah 6 bulan nak buang air dah. Kita nak keluarkan air. Okay, jadi berjalannya pun lain. Pokok padi dah tinggi, padi dah tunduk dan mula nak masak. Okay, jadi kena buat kalibrasi. Itulah pentingnya kalibrasi sebab pertama, jumlah racun, jumlah air digunakan akan berbeza. Dan juga untuk mengelakkan pencemaran. Kita tak boleh pukul sama rata. Okay, seterusnya adalah teknik semburan. Okay, teknik semburan
Okeylah, banyak yang tanya. Okey, lagi saya tunjuk bahawa tak apa ya, Prof. Siti, kalau saya sekali-sekala saya stop, saya jawab soalan boleh ya? Boleh doktor, tak ada masalah. Nanti semua bosan pula sini bercakap tak berhenti kan. Baik, sekali saya jawab soalan lah. Okay. Boleh. Okey, ada yang tanya tentang pokok epifit pula. Okey, pokok duduk-duit. Ini bukan padi lah kan? Okey, untuk pokok duduk-duit, kaedah yang pernah dicadangkan, masa dia kecil ya, masa dah menjala, panjat, dah reputkan batang, dah saya panggil tulit lah, dah terlambat. Tuan-puan semua nampak waktu dia menjala sikit lagi, tapi kena buat dengan ni lah, dengan berhati-hati, adalah dengan sapu. Ambil yang bros apa tu, bros yang budak-budak sekolah guna untuk bros berwarna tu kan. Sapu pada daun, pembekaan daun, racun. Contohlah racun, katalah kalau nak guna glyphosate ke, okay, sapu pada daun, tapi leceh lah. Lepas tu kena pastikan waktu nampak dia panjang ni atas tu, kalau tuan tu semua tak nak guna keadaan manual, tak nak cabut, nak racun, waktu panjang dalam kurang 1 meter tu, kena sapu dekat permukaan. Tapi bila dah dia jala satu pokok, tak boleh buat apa lah. Okay? Itulah keadaan untuk meracun pokok duit-duit. Okay? Yang akan rasa perosak berbau sangat. Okey, tak ada, dia tak menghalang perosak bau tu. Okey, dia bau tu sebab bahan kimia tu, formulasi dia memang bau. Tapi dia tak menghalang perosak pun. Okey, tak ada masalah. Okey, penurunan nilai pH. Okey, dia memang kita kerap gunakan yang racun, terutama yang dia punya base adalah garam. Ada racun ni punya base garam ya. Ha, macam garam, ada setengah tu ester, okay, setengah tu dia weak acid. Weak acid ni boleh tukar jadi garam lah. Kalau secara kerap, memang boleh menurunkan pH lah sebenarnya. Okay, sebab itulah kita ada kaedah apa, pengapuran kan. Kita gaul balik tanah dengan OM, organic matter, untuk pulihkan balik tanah. Okay, terutamanya jenis racun yang, kalau racun yang lama kekal dalam tanah tu, racun peracambah lah. Orang panggil racun untuk bunuh biji benda rupai, kalau yang racun rupai. Okey. Dia akan kekal dalam benar tanah, dia akan mempenguri pH tanah. Tapi boleh pulihkan dengan kita OM ataupun kasau padi tu, tu kita buat pengapuran, kita pulihkan balik. Koktail. Okey, koktail ni jawapannya boleh lah. Okey, bolehlah koktail. Tapi kena tahu apa tu, apa racun kita nak campur. Okey, kalau tuan-puan semua rasa macam sebelum sembuh dekat pasar tanaman, campur dulu dalam kuantiti yang sikit, kita cuba. Berkesan ke atau tidak? Contohlah racun rumpai, kita nak campur racun A dengan B. Try dulu kat kuasan yang kecil, berkesan ke tak? Kalau tak berkesan, jangan campur, jangan koktail. Okay. Boleh sebenarnya, setengah orang tu dia campur racun dengan baja pun dekat luar negara. Okay. Tapi racun yang campur dengan baja tu adalah contoh racun rumpa jenis memilih lah. Dia sembuh 2,4-D dengan baja, dia campur dalam tangki untuk kawal rupa daun lebar pada tanaman, contoh padi. So racun 2,4-D auxin ni dia tak bunuh pokok padi sebab dia memilih daun lebar. So bila dia sembuh sekali, padi ambil baja, kalau dia ambil racun sekali pun dia tak mati sebab dia memilih jenis daun lebar, tapi rumpai dia akan mati. Dia ambil baja, dia tak sempat ambil baja, dia dah ambil racun tu dulu. Okey, tu contoh. Boleh koktail tapi kena buat try and error lah, okey. Okey, air pahit ada masalah. Klorin ni tak mempengaruhi. Okey, yang berpengaruh adalah keladak-keladak dan juga heavy metal. Okey, klorin tak ada masalah. Okey, saya jawab soalan tadi ya. Okey, so boleh guna tapi dengan syarat kena buat trial and error. Okey, even company sekarang pun dia ada mencadangkan semburan. Setengah label racun pun dia boleh, dia ada cadangkan. Okey. Glyphosate ni boleh campur dengan ni. Dia sarankan untuk buat koktail juga. Kalau tuan-puan semua perasan. Okay. Sebab dia dah buat kajian,
Dan dia boleh sarankan, boleh siapakan racun apa. Tak ada masalah. Okey? Tapi kalau tak dekat label tu tak ada tulis, boleh campur dengan racun apa, buat trial and error dulu dalam kuantiti kecil, tengok macam mana. Okey? Contohlah, saya bagi contoh lalang lah. Ini bukan sawah padi lah, lalang. Lalang kita boleh guna sama ada glyphosate, Roundup ke apa kan. Ataupun imazapir. Imaz ataupun imazetapir. Imazetapir atau imazapir. Okey, chopper ataupun satu lagi imaz, imaz benda dah. Tapi kalau kita campur imaz tu dengan Roundup contohnya, keberkesanan dia akan meningkat. Sebab saya dah cuba. Katalah kalau Roundup saja tahan apa tu 2 bulan. Imaz tahan 2 bulan. Kalau kita campur, saya dah cuba, akan bertahan hampir 4 bulan. Barulah yang tu lalang baru tu tumbuh semula. Ini pengalaman saya lah. Okay. Bila campur dua tu, dia berganda keberkesanan ni. Tapi kena buat trial and error. Spray dulu kawasan kecil, tengok berkesan ke tak. Okay. Harap menjawab. Terima kasih. Okay. Kemudian teknik semburan. Okay. Teknik semburan juga mempengaruhi kecekapan racun makhluk perosak. So, dipengaruhi oleh jenis alat penyembur. Nozzle yang betul. Okay. Penapis pun yang betul. Dan juga isi padu semburan yang betul lah. Semua tu akan mempengaruhi keberkesanan racun makhluk perosak tersebut. Okay, so semua ni sebenarnya bergantung pada kalibrasi lah. Okay, sepadu cecair semburan yang diperlukan bagi setiap kawasan bergantung pada jenis semburan yang liputan. Kita nak buat blanket ke ataupun spot treatment ke. Okay, bergantung juga. Okay, kalau spot treatment kurang lah. Kalau blanket lebih banyak diperlukan dengan keluasan. Okay, contoh standard di Selangor, saiz lot sawah 1.2 hektar ke 1.4 hektar. Yang dekat corner lot tu 1.4 hektar. Yang tengah-tengah tu biasanya 1.2 hektar. Okey. Kemudian jenis nozzle juga. Okey, kalau nozzle dia punya semburan kasar. Okey. Jadi lebih banyak si padu diperlukan sebab titisan tu lebih kasar dan air lebih banyak digunakan. Kalau titisan tu halus, kuranglah si padu yang diperlukan. Okey. Contohlah, okey. Aplikasi sepadu campuran semburan, okey, spray mix. Contoh bila kita dah buat bancuhan, biasanya kalau beri sepadu tinggi, nozzle dia saiz kasar, okey, dan kurang jumlah titisan yang keluar, okey, sebab saiz titisan tu kasar dalam 300 ke 500 liter per hektar. Okey, sebab itulah dalam label racun rumpai biasanya dia akan sarankan jenis fan contohlah ni ya, dia tulis kat sini. Ya, tuan-puan semua tak nampak kan? Yang jenis fan. Okey, jenis fan dia akan cadangkan 450 liter per hektar. Kalau jenis yang spray low volume, okey, spray volume yang volumenya lebih rendah dalam 100 liter per hektar. Okey, bergantung pada saiz nozzle. Okey. Kalau nozzle tu kasar, jenis yang keluar partikel tu kasar, semburan ni lebih banyak lah si padu dia. Kalau yang halus, lebih sikit. Okay. Dan ultra low volume, lagi kurang. Contoh yang guna untuk apa tu, circle weeding kat sawit tu. Tu memang kurang. Jenis macam mist. Okay, seterusnya sedikit fokus kita tentang, ya? Apa tu buku yang doktor tunjuk tadi tu? Bukan buku. Ni label racun basta. Oh, label racun basta. Maksudnya kalau nak tengok apa tu campuran tu boleh ada dekat label racun jugalah. Ada. Sebab dia bergantung pada contoh kat sini tulis ni basta ni untuk fan jet size 5/64 450 liter hektar semburan isi padu semburan. Kalau low volume 1 liter je per hektar isi padu semburan. So jadi bergantung pada size boleh merujuk pada label tu lah. Betul. Dan kita kena tengoklah yang ada pada kita nozzle jenis apa. Kuning ke hijau ke oranye ke, kena tahu. Okay. Dan setiap patut nozzle tu memang nombor tu dia mewakili dia punya tekanan dan juga saiz sepadu semburan. So nanti saya tunjuk lagi. Okey. Baik. Alright. So jenis-jenis alat penyembur. Okey, kita ada yang paling basic lah. Okey. Hand operated sprayer ni ataupun
hand sprayer ni untuk yang yang macam handheld tu, kita pegang sabun dekat kawasan-kawasan kecil tu, okey, untuk spot treatment dia punya tekanan pun dia tak constant macam yang jenis yang LEDsec ataupun yang battery operated lah, okey. Contoh ini, okey, pam pemetik, okey, ada banyak jenis hand spray, handheld sprayer ni, pam pemetik ataupun yang tolak tarik. Yang paling complicated adalah yang punya bukalah snapsack, okey, dan perlunya kita sentiasa goyangkan sedikit tangki tu waktu kita berjalan, supaya contoh kalau kita bancuh tu ada jenis racun yang sebuk, okey, dia akan sentiasa terkacau dan larut. Kalau tak, dia mendap akan kita sembuh banyak air saja. So kita kena goyang-goyang sikit waktu kita jalan tu supaya dia sekali-sekali kena goyang. Janganlah sepanjang kita jalan kita goyang kan, kita pun penat. Sekali-sekali kena goyang. Okay. So ada empat jenis. Jenis trigger, push pull, compress dan knapsack. Okay, ini jenis trigger yang kita pump. Kemudian kita boleh tahan dia punya trigger ni kat sini ni. Kita spray je lah. Okay. Biasanya dia ketua bentuk titisan halus lah, tapi tak apa-apa halus pun. Okey. Kemudian pam tolak tarik ni yang kita boleh sangkut kat bahu. Dia ada dia punya shoulder strap tapi sebelah aje. Okey, ini pun ni dia punya hitam tengah ni dia punya pam. Kita pam dia punya yang ni lens dia punya laras dengan dia punya hose macam penyembur knapsack biasalah. Cuma dia kita pam sangkut kat bahu, kita pam sebelah, kemudian kita sembuh. Ini push-pull. Ini untuk kawasan kecil juga. Kapasiti dalam 3 liter ke 5 liter, biasanya 3 liter lah. Okay. Dan ada juga yang besar sampai 10 liter. Sebab dalam ni dia ada, macam ada pump vacuum juga. Okay. Itu dia pump vacuum, dia akan hasilkan tekanan dan kita boleh sembuh lah. Okay. So dua ni untuk macam kawasan lama rumah ke. Okay. Bukan untuk kawasan besar lah. Ataupun kita nak spray kita punya pokok bawah tuduhan, okay, yang jumlah dia tak banyak, boleh guna jenis push pull ataupun jenis trigger ni. Okay, ni satu lagi macam trigger, tapi dia jenis ada tekanan jenis compress. Okay, dia advance sikit daripada yang ini. Okay, pump dia sama kat tengah ni, dia ada pump vacuum dekat tengah-tengah. Okay, kita pump dan kemudian kita boleh dia ada kena masihkan compression, tekanan udara, dan kita boleh start menyembuh lah. Okay. Dan yang biasa untuk kawasan yang besar adalah knapsack. Okay, sama ada jenis yang bateri ataupun jenis yang guna apa tu manual ataupun guna engine ni. Okay, ni yang engine. Ni pump biasa. Solo ni ada jenis engine, ada jenis pump biasa, ada yang jenis yang battery operated. Sekarang banyak petani guna yang jenis battery operated sebab mudah. Dia boleh kawal tekanan tu daripada butang dekat tepi tu je. Pressure dia berapa bar. Okey, ya, ini pun lebih mudah dibawa lah sebab boleh pakai kat belakang macam beg talas tu kan. Okey, dari penekanan pun ada pump tu dekat tepi tu, dia dipanggil diagram yang punya masih kita kena vacuum. Itu untuk yang manual lah. Okey, yang untuk battery operated dia guna bateri lah. Okey. Dan ada dua jenis, satu yang ada pengacau, satu yang tak ada pengacau. Yang agitator tu dia boleh apa tu macam ada kipas, dia boleh kacau racun dalam tu. Yang tak ada kita kena goyang-goyang jugalah sedikit waktu kita bawa tu. Okey, okey, yang bermotor dia guna enjin lah sebab dia perlukan minyak, dia tarik macam kita tarik apa tu mesin rumput tu lah kita nak start. Okey. Macam blower, blower pun guna yang start tarik tu kan. Ni jenis ni. Ni motor rice sprayer yang jenis boleh modified jadikan power sprayer lah ni. Okay, ini untuk yang ladang yang kawasan yang satu hektar dan ke atas. Dan dia punya kapasiti boleh mencecah 500 liter lah. Okay.
Mist blower dia kita boleh tukarlah bergantung pada nozzle, kita boleh jadikan dia mist blower dan kita boleh sembuh contoh untuk racun ulat atau serangga kita boleh tukar nozzle. Tapi untuk racun rumpai kena guna nozzle yang flat fan. Okey. Jangan guna mist blower untuk kawal rumpai. Keberkesanan akan berkurang dengan banyak. Okey, yang jenis motor ni dia sama dia yang galas, yang 500 liter ni tak galas lah. Itu yang jenis boom sprayer lah orang panggil. Okay, tarik yang traktor. Cuma saya rasa kat Malaysia, dekat ladang ada. Sawah padi tak dengar, tak nampak lagi lah boom sprayer. Dekat ladang memang ada. Dulu UPM ada. Kami beli yang kecil. Yang ada apa tu? 12 nozzle. Okay, kanan 4, kiri 4, tengah ada 4. Harga dalam RM200,000. Tu yang kecil tu. Yang besar saya rasa mau dekat sejuta kot yang track, yang sekali dengan traktor tu. Okay, so contoh jenis yang boom sprayer ataupun mist blower jenis bermotor lah. Okay. Ataupun dia modified jadikan power sprayer setengah tu. Tapi tanya petani, sekarang dah kurang guna power sprayer, dia banyak guna yang battery operated knapsack saja. Inilah yang tadi tanya, mist blower. Okey. Sebenarnya mist blower ni terutamanya untuk racun rumpai tak sesuai. Okey. Untuk pasang yang luas pun kena pastikan tak berangin. Kalau berangin, ini sebab dia mist. Ada angin sikit je habis semua apa tu semburan tu terbang. Tak kena pada sasaran. Sebab dia terlalu halus. Bila halus ni memanglah dia akan terawang-awang di udara lama. Apa tu kurang ditarik graviti, tapi kalau ada angin dia paling cepat terbang sebab dia ringan. Okey. So asalnya blower ni orang guna untuk tabur biji benih padi. Tapi bila dia dah buat spesifikasi untuk apa tu sembur racun juga. Ada setengah tu dia modified, ada setengah tu memang digunakan untuk sembuh racun dan bentuk kabus. Okey, tapi janganlah guna untuk sembuh rumpai ataupun serangga yang jenis merayap. Okey, sebab kurang berkesan. Okey, ini ada punya nozzle. Okey, nozzle dia sheer type, dia keluar macam ni halus dan memang nampaklah. Kalau sembuh waktu berangin memang dia terbang sana sini. Kami pun ada dekat sini sebagai demo kepada pelajar pernah guna untuk sawah padi untuk projek pendidikan dan memang kami praktislah guna. Untuk memanglah betul cepat siap tapi banyak juga yang terbang tak kena pada sasaran. Inilah boom sprayer, okey. Ini kalau ada memang proses penyemburan tu memang cepatlah. Contoh kat sini dia attach traktor tu dengan tangki semburan. Lepas tu ada berapa banyak nozzle kat sini. Ada 16. Memang convenient. Cuma harga dia mahal. Dan kena guna di kuasa yang besar. Tapi ini memang menjimatkan penyemburan racun. Okey, seterusnya adalah yang teknologi terkini lah. Orang gunakan drone. Okey. So drone juga sekarang ni apa tu dah ada outsource yang apa tu independent company yang menawarkan perkhidmatan, ada juga yang LPP pun dah ambil tender apa tu ataupun upah untuk sembur petak petani untuk racun serangga, penyakit dan kalau rumpai saya lebih sarankan untuk racun apa tu pracambah lah. Untuk racun lepas cambah, kami pun masih buat kajian. Okay. Saya cakap tu terang, daripada kajian awal, keberkesanan dia kuranglah berbanding yang ground spray. Tapi untuk racun macam sulfit, racun pracambah pada tanah, insyaAllah okey. Tapi untuk yang lepas cambah, dia kurang sikit. Sebab dia akan masa sembuh di bawah tu kan jarak dia dalam 2 ke 2.5 meter, dia akan hasilkan angin. Okey, bila sembuh tu kadang-kadang pokok padi tu dihempak rumpai sebelah dia, tak kena rumpai tu kita sembuh. Jadi keberkesanan dia berkurang. Sebab dia hasilkan angin yang kuat.
Okay. Untuk racun makhluk perosak lain, serangga, ulat, insyaAllah boleh pakai. Okay, ini daripada kajian kami yang pihak MADA, dah lama dah, 2017 rasanya. Kami buat kajian tentang keberkesanan dengan kalibrasi drone dan memang menjimatkan kos lah. Okay. Dan juga yang baiknya sebab petani tak masuk dalam tu untuk menyembuh, risiko apa tu, ketoksikan racun tu hampir tak ada lah. Cuma kena ingat lah, benda ni dia terbang, dia hasil kat angin. Drift tu tetap berlaku. Okay. Drift tu kami buat juga masa kalibrasi tu, kami letak sampai 30 meter daripada tempat kami spray. Bila kami kutip yang kertas pengumpul tu, ada apa tu, titisan tu dalam jarak 30 meter daripada tempat sembuh. So kami bandingkan dengan yang blower, mist blower tadi, sama. Kedua-duanya boleh pergi jauh daripada sasaran. So untuk keselamatan pengguna ataupun orang sekitar tu kuranglah sesuai. Dan kalau ada kita sembuh tu ada rumah jiran sebelah, suka ataupun tidak, sebahagian tu akan kena pada kawasan tersebut. Inilah contoh kami buat drone. Kami uji ketinggian, kelajuan, nak tengok dia punya apa tu, buat kalibrasi, nak tengok dia punya berapa dia boleh drift. Ha, ni kami buat di, tak ingat saya, Pendang rasanya, kat Kedah. Kerjaan kami dan pihak MADA. Untuk keluarkan SOP lah. Okay, so seterusnya jenis-jenis nozzle semburan. Okay, yes. Saya cuma nak tanya, berapa jarak ketinggian untuk penggunaan drone dengan pokok padi untuk tujuan penyemburan racunnya? Okay. Jarak drone dengan kanopi pokok dalam 2 ke 2.5 lah. Okay, kalau atas lagi akan banyak terbang. Kalau bawah lagi, racun tu akan terbang juga. Kalau dia tu, dia tak pergi luas lah. Dia akan terkumpul kat satu kawasan ataupun dia akan, penyemburan dia tak sekata kalau bawah daripada 2 meter. So 2 ke 2.5 tu daripada kajian kami paling sesuai lah. Sebab okay, kami test hari tu 1 meter, 1.5, 2, 2.5, 3. So yang paling banyak deposit, dan deposit dia sekata dan kurang apa tu, drift adalah 2 ke 2.5. Yang 3 tu memang banyak drift, yang bawah 2 tu dia banyak mendap terkumpul satu tempat. Dia tak pergi cantik. So yang kami boleh sarankan daripada kajian 2 ke 2.5 meter. Okay? Alright, seterusnya fungsi nozzle. Okay, nozzle ni mempengaruhi saiz titisan dan juga apa tu, tekanan yang keluar lah. Okay. Okay, ada beberapa jenis nozzle. Jenis yang hidrolik untuk penggunaan jenis-jenis racun makhluk perosak lah. Okay. Semada guna kuasa yang pam tangan ataupun kuasa bateri ataupun enjin. Okay, yang menyebabkan beracun daripada tangki tu, dia masuk dalam lubang-lubang kecil dekat nozzle tu, dia akan keluar sebagai titisan. Melalui tekanan-tekanan tertentu, tekanan tu tu dikawal oleh pelbagai valve ataupun injap. Okay, so sekejap lagi saya tunjuk macam mana dia masuk daripada bentuk yang macam air keluar titisan. Okay, sebab ada valve ataupun injap yang mengawal. Okay, so yang pertama jenis nozzle, okay, jenis yang cone, solid cone ataupun cone penuh. So dia akan keluar bentuk macam cone lah. Kan, cone yang orange tu, tapi dia sekata penuh. Luar dalam penuh titisan. Okay, jenis cone sebenarnya paling sesuai untuk serangga dan penyakit sebab titisan dia lebih halus daripada flat fan. Okay. So ini memang untuk jenis makhluk perosak yang selain pada rumpai lah. Okay. Sebab titisan lebih halus. Okay, inilah contoh panduan. Okay, yang kita boleh tengok. Dia warna berbeza. Dia ada kod berbeza. Okay. Dan
Inilah dia punya kadar fluorid. Okey, tak apa, lepas ni saya kongsi slide ni, kita boleh, tuan-puan semua boleh tengoklah. Ah, inilah bentuk dia solid cone. Okey, dia keluar bentuk cone. Okey, lepas tu tulisan dia scatter. Okey, so daripada warna berbeza, contoh yang warna yang coklat cerah, dia punya pressure pada 2.8 bar adalah dalam 0.3 0.4 liter per minit. Itu kadar semburan dia. Pada inilah constant pressure 2.8 bar. Okey. Untuk apa tu? Semburan yang selebar 1.5 meter. Okey, itu pada apa tu, untuk kelajuan 30 meter per minit, maksudnya 1 minit kita boleh gerak sejauh 30 meter. Dia punya semburan adalah mencapai 78 ke 100 liter per hektar. Okey, maknanya kita berjalan katlah 1 minit 30 meter. Ataupun traktor tu bergerak 1 minit 30 meter. Inilah kadar semburan nozzle tersebut. Okey, dan bila color tu berbeza, dia punya pun berbeza juga flow rate dia. Okey. Jadi yang inilah paling kasar. Okey, inilah paling kasar yang saiz kelabu. Okey, daripada tekanan standard constant 2.8 bar, dia punya isi padu adalah 1.7 ke 1.8 liter per minit. Kali kelabu ni. Dan untuk 1 hektar dia punya sepadu semburan boleh mencecah 411 liter. Berbanding yang coklat ni, dia punya lubang cone tu lebih halus, sebab tu dia punya flow rate adalah lebih sedikit. So maksudnya partikel saiz dia paling kecil yang coklat. Paling kasar adalah warna kelabu. Yang biasa kita nampak yang dekat sprayer dia jual ni, ni biasanya yang ada pada sprayer warna ni, emerald green ataupun lime green. Ni yang standard lah, biasa kita nampak yang attach dengan apa tu, sprayer. Tapi sebenarnya ada banyak pilihan. Okay, kita boleh tengok lah kita nak sasarkan apa. Kalau maksud contohnya kita nak yang agak apa tu, macam jadi tirisan kabus, kita ambil yang paling halus lah. Okay, tengok apa sasaran kita. Contoh kalau serangga tu, serangga yang jenis kasar besar, kita boleh pilih saiz yang paling kasar kat sini. Kalau penyakit, kita boleh pilih saiz yang lebih kecil. Okay, kena tahu apa sasaran makhluk perosak kita. Okay, so inilah dia. Okay. Jadi yang standard yang kita ada, kita guna ni lah yang high volume yang jenis kasar. Biasa yang saya nampak ni lah lime green ataupun emerald green yang biasa diattachkan dengan apa tu, message sprayer yang kita beli. Tapi kena ingat ya, ini untuk serangga dan penyakit, kurang sesuai untuk rumpai. Okay, ada kedai yang jual nozzle tak? Ada. Okay, tak semua kedai. Okay, setengah kedai tu, supplier besar tu, dia ada jual. Okay, biasanya saya kalau nak tanya, nak dapatkan nozzle, saya akan tanya apa tu, syarikat-syarikat ni lah, chemical company. Sebab diorang banyak berurusan dengan apa, supplier ni. Dia akan bagilah dekat ni, sekian-sekian ada dia jual jenis nozzle berbeza. Tapi tak semua kedai lah tuan-puan. Biasanya orang chemical company dia tahu. Kalau tuan-puan semua macam ada kenal orang chemical company, boleh tanya. Contoh saya ada projek dengan BSF, saya tanyalah dekat Melaka mana nak cari kedai penyembuh yang ada jual nozzle berbeza, dia boleh cadangkan. Dekat sini sekian-sekian, dekat Sangut sekian-sekian. Tapi itulah, saya pun tak tahu lokasi sebenar siapa dia jual. Jadi kena tanyalah wakil apa tu, industri. Okey, satu lagi. Okey. Jenis cone juga tapi hollow cone. Okey. Ha, hollow cone ni dia bentuk sama macam ni, macam cone. Okey. Tetapi yang ini
kalau kita nampak penyakit tu, ini lebih sesuai untuk, dia boleh blanket. Tapi ini untuk yang spot treatment, ini paling sesuai. Kita kata dekat satu kawasan tertentu saja. Okey, untuk yang holokon ataupun kolompong, dia untuk kawalan serangga perosak dan penyakit, kita sembuh keseluruhan kawasan. Okey. Yang tadi tu lebih sebab untuk yang spot treatment ataupun bertumpuk-tumpuk. Ini kata lagi nak sembuh satu sawah padi tu, kita boleh guna yang holokon. Untuk kon tapi dekat sempadan saja. Dekat-dekat tengah tak ada. Okey, inilah bentuk yang holokon. Okey. Bukan, sorry. Ini flat fence. Holokon ni macam kon lah. Okey, cuma dia keluar jenis holo. Kalau tuan-tuan nak tahu, sembuh atas kertas, dia keluar holo ke, dia keluar apa tu, penuh. Okey. Ini flat fence. Okey. Flat fence pun ada banyak jenis. Okey, sama ada yang regular ataupun yang jenis apa tu, even ataupun jenis yang melantun ni, yang daripada tepi ni. Okey. Okey, jenis rata biasa ni dia akan keluar nozzle tu, dia terus keluar ke bawah. Yang jenis yang melantun ni dia akan keluar ikut macam ke tepi. Okey. Kita tengok dulu yang jenis kipas biasa, flat fan. Okey, bentuk flat fan tu maksud dia bentuk sempurna adalah bentuk kipas lah. Dia tak bentuk kon, dia bentuk melintang saja. Okey, dia bentuk macam kipas tangan tu, bentuk flat fan. Okey, semburan dia nipis saja, bukan bentuk kon. Okey, memang gunakan untuk jenis racun rumpai. Okey, yang standard orang guna di sawah padi dan juga di apa tu, di ladang warna oren. Warna oren ni padu semburan dia dalam 150 ke 250 liter per hektar. Okey. Dia standard lah. Okey. Ini pula apa tu, jenis sekata. Okey, ni rata biasa, ini sekata. Kau tengok dia punya apa tu, ini semburan lebih cantik lah berbanding yang jenis yang biasa. Okey, biasa ni semburan ni flat fan, dia kembang macam untuk fan. Ini dia macam dia lebar sedikit, lebih cantik. Okey. Okey, macam tengok sini, ini jenis biasa. Ini jenis kata, dia lebar sedikit. Dia sekata standard, dia cantik, dia rata. Ini dia bentuk membujur sedikit dan dia nipis ke tepi. Okey, yang ini lebih cantik semburan. Dia flat fan tapi dia agak tebal dan dia sama je saiz dia. Juga untuk racun jenis, umpai, pra dan lepas cambah. Satu lagi jenis melantun ni, ada yang jenis apa tu, lebar, dia keluar macam ke depan sedikit. Okey. Ni adalah jenis yang kalau tuan-tuan semua perasan, dia punya bentuk pun tak sama macam yang dua jenis tu. Dia macam ada bentuk dia ke tepi sikit. So dia keluar pun ke depan sedikit. Dan ni kalau dia keluar pun, dia punya partikel dia tu nampak lebih apa tu, agak apa tu, memang lebih pada bentuk kipas lah. Okey. Dan ini boleh kita buat yang semburan sepadu rendah, dia keluar pun perlahan saja. Okey, sekejap, ada soalan tak? Saya satu daripada company tu. Okey, spek untuk meracun rumpai macam saya cakap tadi, yang standard orang guna jenis yang orange lah ya. Okey, kalau saya tanya ke company pun, dia akan cadang kalau plantation yang orange. Sebab dia 150 ke 250 liter per hektar dia punya sepadu semburan. Okey, yang standard guna itulah. Okey. Okey, untuk jenis yang gas biasa yang ni yang itulah macam saya cakap tadi, mist blower ataupun fogger. Untuk sembuh serangga, contohnya nyamuk ataupun penyakit. Untuk jenis rumpai memang tak boleh guna. Okey, centrifugal ni untuk racun rumpai. Siapa daripada plantation dia tahulah. Okey, dia tak gunakan kuasa apa tu, pressure. Dia gunakan kuasa bateri dan gravity. Okey, bentuk dia macam ni. Okey, dia ada cakra, dia berpusing. Dia akan keluar, dia memang orang panggil low volume.
dia kurang 10 liter per hektar kadar penggunaan ni. Dia yang sangat halus, hampir macam mist, dia menggunakan untuk skirweeding di keliling pokok sawit untuk kawal rumpai di situ lah. Okey, inilah untuk cod nozzle jenis flat fan. Okey, macam kalau tuan-puan semua perasan dia ada nombor kan. Contoh kalau yang tu daripada US, nozzle daripada US dia ada nombor siri dia. Contoh kat sini dia berapa nombor dia ni? 11004. Okey, maksud dia dia boleh pergi sampai dia punya kelebaran adalah 110 darjah. Kalau kod dia 8003, 80 darjah pada 0.3 gallon seminit. Ini 11004 ni dia punya kelebaran adalah 110 darjah. Dia pergi dengan kadar pengeluaran 0.4 gallon seminit. Jadi tuan-puan kena convert lah gallon tu berapa pula liter per hektar. Sebab ni nozzle daripada US. Okay. Dan dia jenis XR. So maksud XR ni dia boleh digunakan pada kadar yang berbeza, tekanan yang berbeza. Kan, pada tekanan yang rendah ni partikel dia kasar, pada tekanan yang tinggi partikel dia halus. Maksud XR ni dia boleh adjustable. Okey, untuk jenis daripada yang UK pula, ini lebih senanglah. Okey, ni dia ada panduan jenis nozzle, apa dia yang kita boleh guna, apa nombor siri dia, okey, dan berapa kelebaran semua mewakili. Okey, contoh dia ada 4 parameter dalam dia punya nombor kod tu. Okey, jenis nozzle, sudut semburan, kadar keluaran dan fungsi operasi tekanan. Contoh daripada yang BCPC UK ni contoh F110/1.6/3. Okey, so F adalah fan, flat fan 110 darjah dia punya kelebaran semburan. Lepas tu kadar keluaran pada tekanan ni 3.0 bar ni yang constant ni adalah 1.6 liter seminit. Contoh ya. Okey, ini untuk yang flat fan. Untuk hollow cone pula ini dia punya kadar keluaran. Contoh HC ni hollow cone. Kadar keluaran 0.47 liter per minit pada tekanan constant 3 bar. Nah, macam tuan-puan semua perasan, hollow cone dia punya kadar keluaran lebih sedikit daripada flat fan sebab dia punya saiz partikel lebih halus. So dia lebih menjimatkan tapi kurang sesuai untuk umpai. Okay, ini pula jenis yang ni flat fan tapi even FE. Kadar ni kadar semburan 1.18 dan tekanannya standard lah, constant 3.0 bar. Ini pula flat fan low pressure 80 darjah semburan, lagi sedikit sebab low pressure. Okay, so tekanan 1.0 sahaja. Inilah contoh eh. Okay, contoh ada nombor kat sini kalau nampaklah kan. Dia tulis kat sini. Okey. Ni contoh kat sini tulis FE kan. FE80/0.5/3. Okey. FE ni E yang mana? E yang even kan. Kalau F saja flat fan yang biasa. E adalah jenis yang even. Ni ha. Jenis sekata. Okey, contoh kat sini. Kalau F ni 110 flat fan, dia punya 110 tu kelebaran semburan 110 darjah, 1.6 kadar keluaran nozzle tu per minit, maknanya 1.6 liter per minit dan tekanan untuk ni adalah 3 bar. Sebab itulah dia menghasilkan sebanyak ni pada tekanan 3 bar. Contoh yang hijau ni pula FE 80
/0.6/3. FE flat fan jenis even sekata. Okey, dia punya angle kelebaran adalah 80 darjah, kadar adalah 0.6 liter per minit pada tekanan 3 bar. Nah, itulah nombor kod tu mewakili semua benda ni. So nanti bila tuan-puan semua tengok browser, tengok balik. Rupa-rupanya ini macam ni. Kelebaran ni sebanyak ni. Tekanan yang keluar adalah 3 bar. Maksudnya seminit banyak ni yang akan keluar. Inilah panduan. Okay. So untuk yang drone, ada orang tanya tadi kan, jenis apa? Kena test juga. Sebab drone ni kita terbang tinggi kan. Sebab ada yang berpendapat untuk drone ni kita perlukan partikel yang lebih kasar. Sebab kalau halus sangat, ketinggian 2 meter daripada kanopi padi, takut dia banyak drift. Sebab dia tinggi. So, jadi kami pun ada buat kajian jugalah. Saya dengan kawan yang di bahagian engineering buat kajian juga apa yang jenis yang sesuai. Kami sedang test beberapa jenis nozzle lah. Dan saya pun ada cadangkan pada kawan saya tu, researcher juga, tentang keperluan untuk masukkan stiker untuk apa tu, drone spray. Stiker ni ataupun pemekat ni, dia akan memekatkan sikit racun tu. So dia akan jadi lebih berat, dia kurang terbang. Jadi akan racun tu pekat sikit daripada keadaan asal, tak ada pekat sangat kan, pekat sedikit, so dia lebih mudah jatuh. Jadi masih dalam uji kaji lah. So menjawab soalan tuan tadi, saya tak boleh nak cadangkan lagi. Sebab tapi daripada pemerhatian awal memang perlukan saiz nozzle yang lebih kasar untuk mengurangkan drift tadi. Okey, seterusnya pada CKS tu, common access sprayer tadi. Okey, strainer. Okey, bukan strainer yang dekat sini ya, dekat yang masuk air tu. Strainer ni adalah yang dekat, tuan-tuan semua nampak ni yang saya bulatkan dekat sini. Yang biru ni. Strainer tu sebelum dia keluar, okay, dia antara hose dengan lens, antara getah dengan serampang. Dia tujuannya adalah untuk sebagai penapis, kalau katalah ada macam kita bancuh racun ini sebut, ada yang macam tak larut lagi, ada sebut sikit-sikit. Kalau dia kita tak letak penapis kat sini, dia akan sangkut, dia akan masuk, dia akan menyumbat nozzle dan juga serampang tadi. Okay. Perlunya strainer. Inilah kedudukan strainer tu kat sini. Okey. Dia menapis racun yang keluar sebelum masuk ke nozzle. Dia ada banyak saiz juga sebenarnya, tuan-puan. Okey. Jadi kalau penapis tu 100 mesh, contohnya 100 mesh yang hijau ni, so sebab dia punya lubang jaring ni halus, so air yang melalui yang melepasi strainer tu pun akan lebih halus lah. Okey. Dan semburan yang keluar kat nozzle tu pun akan jadi halus. Ada yang kasar. Okey, 16 mesh, 25 mesh, 50 mesh ni yang standard. Okey. So bergantung pada jenis apa tu tekanan, dia akan mempengaruhi juga saiz design yang keluar. Kena pilihlah yang paling sesuai. Kalau kadar alir nozzle tu rendah, dia slow, kena penapis lebih kecil. Kalau dia laju, kena penapis lebih kasar. Seterusnya adalah injap semburan. Okay. Kalau mesh tu dekat sini, injap semburan ada dekat sini lah. Sebenarnya dalam tangki semburan ni ada 3 jenis injap. 2 injap berada di sini. Okay. Di bahagian pump. Satu injap masuk, satu injap keluar ke hose. Tapi yang spray valve ni, dia mengawal tekanan semburan dekat sini sebelum dia keluar ikut nozzle. Yang ini dinamakan spray valve. Ini pun benda yang penting. Dia nak, dia akan memastikan kadar tekanan tu konsisten, constant, supaya yang keluar tu cantik. Tapi still lah dipengaruhi oleh
tuan-puan semua pump ke tak. Sebab tu sekarang petani dia prefer yang battery operated. Dia tak perlu nak apa tu pump saja. Dia on saja switch, pressure to maintain. So inilah yang akan kawal tekanan nanti. Okey. Berapa yang tekanan yang keluar? So dia memang dia boleh memang selaraskan tekanan yang keluar sebelum masuk ke nozzle. So memang bahasa kita nak check dan selalu pastikan mesh tu keadaan baik, kena selalu cuci. Valve tu pun keadaan baik, tak bocor supaya kita dapat tekanan yang seragam. Inilah bentuk dia spray valve tu. Okay, so racun berbeza memerlukan spray valve yang berbeza juga. Contoh untuk racun rumpai biasanya yang ni. Okey, saiz adalah 1 ke 1.5 bar. Okey. So biasanya untuk racun rumpai yang inilah. Okey, kuning dengan yang merah. Untuk racun sarang gedang kulat biasanya dia yang jenis yang 3 bar. Tekanan dia lebih tinggi, so saiz akan lebih kecil. So yang standard di Malaysia adalah yang 1 ke 3 bar lah. Ha, ni contohlah kalau kuning 1.5, merah 1.5, biru 2.0 bar. Ini 2.5 bar dia akan mengawal tekanan racun yang keluar yang telah melepasi strain mesh tadi akan masuk ke sini, dia akan regulate balik tekanan tadi. Supaya constant. Doktor. Saya. Ya, adakah pemilihan macam valve ni strainer tadi tu maksudnya kena pilih yang sesuai antara komponen-komponen ni, maksudnya macam kalau kita salah pilih mesh dengan dipadankan dengan valve yang spray valve yang salah akan ada efek tak pada semburan kita tu nanti? Ya, apa tu partikel size yang keluar tu. Mula-mula partikel yang akan masuk sini, kalau kita mesh yang kasar, dia akan saiz kasar lah kan. Tapi bila dia masuk sini, dia akan cuba regulate balik. Tapi kalau kita, katalah kita guna 3 bar spray valve untuk racun rumpai. So apa yang akan keluar daripada nozzle ni? Kasar ke halus? Kasar lah. Ha? Untuk? Untuk racun rumpai. Racun rumpai tu akan keluar kasar ke halus kalau kita guna spray valve yang 3 bar tekanan? Halus-halus. So jadi kurang sesuai lah kan. So kena pilih spray valve yang bersesuaian lah. Yang mesh tadi tu, dia fungsi dia untuk menapis kalau ada sumbat apa semua, dan dia akan menentukan apa tu partikel air yang keluar sebelum masuk ke valve. Valve ni akan dia kawal lagi tekanan. Okay, so yang paling penting sebenarnya adalah valve. Okay, tapi untuk ni juga, dia juga ada peranan. Okey. Sebab kalau kadar aliran nozzle tu rendah, okey, kita perlukan penapis kecil jelah. Kalau kadar nozzle tu apa tu? Laju, kita tak boleh guna penapis kecil sebab apa? Kalau penapis tu lebih kecil, air yang keluar tu perlahan ke laju? Lahanlah. Kan? Jadi dia akan jadi berlawanan dengan nozzle yang perlukan air yang laju kan. So kena saiz yang lebih kasar supaya air tu taklah tersangkut dekat mesh tu banyak sangat. So untuk racun rumpai dia kena saiz yang sederhana. Okey, saiz yang dalam 50 mesh. Okey, dan tekanan berapa tadi? 1 ke 2 bar. Nozzle jenis yang kita boleh pilih lah. Kalau macam saya cakap tadi, standard yang orange. Okey. Yang orange, dia punya kadar semburan 150 ke 250 liter per hektar. Okey. So, habis yang ni. Kalibrasi, okey. Kalibrasi sebenarnya banyak maaf jenis. Yeah. Ada satu soalan lagi. Kalau pump yang guna bateri, dia perlu juga ke guna valve tu? Okay, untuk yang bateri, dia dah kawal kat tepi tu kan? Dia memang dah ada tekanan dia kawal kat situ. Okay, tekanan yang keluar kat situ adalah tekanan yang keluar daripada tangki. Okay, tekanan yang dekat valve tu adalah tekanan yang keluar ke nozzle.
still dia akan ada juga valve dekat situ sebenarnya. Oh. Ha, dia tekanan yang yang keluar daripada semburan dan tekanan yang masuk tu lain. Okey. Sebab tu macam saya tadi, untuk yang tangki yang pump manual tu ada tiga valve. Dua dalam tangki, satu dekat luar tu. Yang dekat dalam tangki tu ada yang mengawal tekanan racun yang keluar daripada pump. Yang dekat yang serat, apa tu lens tu adalah yang untuk yang masuk ke nozzle. Dia benda yang berbeza. Baik. Yang berdepatan dengan nozzle adalah yang dekat spray valve tadi lah. Hmm. Itu yang akan match dengan nozzle nanti. Okay? Okay. Alright, so kalibrasi. Okay, kalibrasi saya dah tengok beberapa contoh kalibrasi. Ada yang buat macam ni, ada yang buat macam tu. Saya tak cakap ada yang betul, ada yang tak betul. So ikut kaedah masing-masing lah. Tapi ada setengah orang tu, based on pengalaman saya sendiri, macam mana dia buat kalibrasi adalah dia sembuh. Kemudian, katalah dia sembuh satu petak tu, katalah petak tu saiz 5 kali 5 meter. Dia tak, apa tu? Lepas tu, dia tak catat masa. Katalah mula-mula dia isi air dalam tangki semburan, katalah dia isi 10 liter. Kemudian, dia sembuh, katalah petak yang dia nak kelebas tu 5 kali 5 meter. Dia sembuh. Kemudian, dia ukur air yang baki dalam tangki semburan tadi. Itu kaedah yang setengah orang gunalah. So dia tahulah daripada 10 liter, katalah baki dalam tangki tu ada 4 liter. So dia dah guna sebanyak 6 liter kan. Okay. Tapi kalau tuan puan semua perasan, lepas dia sembuh tu, kemudian dia ukur, dia suka air yang baki dalam tangki tu, tuan-puan semua rasa ada tak air sebenarnya yang tertinggal dalam tangki semburan tu? Rustil lah jawab sebab peserta tak boleh jawab kan. Soal saya, kaedah tu sangat tepat ke ada error sedikit? Contoh dia isi dalam tangki semburan 10 liter air, dia sembur dalam petak kalibrasi tu 5 kali 5 meter, kemudian dia nak tahu berapa banyak dia sembur, dia sukat air lebihan dalam tangki semburan tu. Kaedah tu, apa kekurangan atau kelemahan kaedah tu? Rustia lah jawab. Rustia ni mewakili peserta jugalah. Saya tanya apa kekurangan, kelemahan kita buat kaedah macam tu? Doktor, kalau tanya saya mewakili pun mungkin saya takut jawapan saya tak boleh mewakili lah sebab saya tak pun. Okey, okay, tak apa. Sebab dia jawab dekat chat kan, saya tengok. Ha, betul, ada tertinggal kan air dalam hose, dalam lens, dalam pump tu, pump vacuum. Betul, ha, bagus, thank you. Tapi setengah orang dia guna kaedah tu dan saya tak halang lah, dia memang ada error. Sebab tu kaedah yang tepat adalah apa yang kita spray tu kita kena sukat balik keluar daripada nozzle juga sebab dia guna tekanan yang sama. Tapi memang saya ada tengok ada setengah orang dia isi, contoh dia isi air dalam spray tank tu 10 liter, dia spray petak tu, dia sukat baki air, itulah sebenarnya cakap yang spray adalah 6 liter. Sebenarnya kaedah tu kurang tepat sebab ada air tertinggal dalam pump vacuum, dalam hose, dalam lens, dia tak ambil kira yang tu. Okay? Ha, cuma terpulanglah pada masing-masing nak buat kaedah macam mana. Kaedah yang tepat, yang banyaklah, tapi akhirnya kita kena measure berapa flow rate ataupun kadar semburan yang keluar daripada nozzle. Itu sebenarnya lebih tepat. So, tanya yang jawab tadi tu semua betul lah. Okay, memang ada error, ada lebihan tertinggal dalam spray tank. Okay, so kita balik pada kalibrasi. Okay, kita perlu buat kalibrasi sebelum kita sembur racun. Sebab kita nak tahu berapa banyak air diperlukan untuk satu fasa tu, sebab air itulah yang diperlukan untuk bancuh racun. Kita tak nak pembaziran ataupun kita tak nak nanti tak cukup. Kita letak air tu, katalah kapasiti tu 16 liter. Sebenarnya kawasan tu perlukan sebanyak 8 liter saja. Dah membazir 6 liter lagi, apa lagi separuh 8 liter, ataupun kawasan tu perlukan 5 liter saja, 5 apa tu perlukan 20 liter. Tapi kita rasa kita bancuh sikit saja kita rasa cukup, dah kurang. So kita kena spray lagi sekali.
Padahal kawasan tu, tangki tu boleh untuk katalah 16 liter dan area tu perlukan 12 liter, tapi kita bancuh 6 liter saja. Kita confident. Tak payah kalibrasi ni, 6 liter cukup ni. Rupa-rupanya perlukan 10 liter. Dah kena bancuh lagi sekali, dah buang masa. Okay? Itulah perlunya kalibrasi. Dan macam saya pesan tadi, untuk di kawasan sawah padi terutamanya, pada peringkat padi yang berbeza, kita kena recalibrate semula. Terutamanya, yang pertama kita sembuh pracambah, yang kemudian kita sembuh pada umur 25 hari. Sebab apa tu, masa berjalan tu dah berbeza. Kita nak mengelak supaya tak pijak pokok padi, dan apa tu, mungkin masa tu keadaan air dia lain, kan, kekerasan tanah lain. So kena calibrate. Tapi kalau jarak tu dekat, contoh kita nak sembuh rasuah prasambah dengan umur padi 10 hari, tak ada masalah. Kita boleh guna kadar kalibrasi yang untuk yang prasambah. Sebab pokok padi pun rendah lagi, tak menghalang kita berjalan. Tapi bila dah mula menghalang, kena calibrate balik. Okay? Okay, so ialah tujuan kalibrasi, mengatakan pembajiran, kerintangan, kerosakan alam sekitar, dan juga supaya racun tu cukup-cukup untuk meningkatkan keberkesanan racun. Okay? So banyak faktor yang mempengaruhi, sepadu semburan, jenis nozzle, okay, luasan kawasan, pelarasan berapa tekanan tadi, kadar aliran, flow rate nozzle, itu memang kena pilih nozzle yang tepat lah, dan berapa laju kita berjalan, dan juga berapa lebar semburan. Sebab itu ada dalam nozzle tadi, berapa dia punya semburan, 110 ke 80, kena tahu. Okay. Dan apa dia, yang memang saya boleh cakap yang standard untuk guna yang diterima pakai lah oleh industri di plantation, yang saya dah confirmkan dengan beberapa plantation dan juga dengan chemical company, memang dia setuju guna yang orange. Tapi untuk yang lain, kita kena tengok balik lah, kan, bergantung juga pada jenis racun, racun rumpai ke, racun kulat ke, racun serangga. Kena juga tahu nozzle apa yang sesuai, hollow cone ke, flat fan ke, even fan ke, kena tahu. Okay. Jadi calibration ni standard lah. Okay. Kena ada jam, sekarang tak perlu jam dah. Kita boleh guna handset, kan, ada countdown. Semua kita pemukul nak ukur kawasan kita nak, sebab katalah kita nak sembuh kawasan apa, 1 hektar. Kan, takkanlah kita nak calibrate 1 hektar, kan. Kita calibrate yang lebih kecil, mungkin 1/4 daripada kawasan tu, dan kita convert kepada 1 hektar lah. Okay, tak perlu nak calibrate 1 hektar tu. Kemudian sebenarnya penyukat, kita nak sukat racun dan juga sukat air. Calculator lah, guna handset je sekarang. Standard spray valve. Okay, alright. Standard spray valve ni biasanya memang dia come up dengan yang tu lah. Kita nak 3 bar ke 1 bar. 1 ke 2 bar racun rumpai, lebih daripada tu racun serangga, perosak dan penyakit. Okey, baldi lah untuk ukur air. Okey, sebelum tu pastikan kita punya sprayer dalam keadaan baik. Dan kalau sprayer tu sprayer lama, pernah digunakan untuk semburan, pastikan kita cuci dahulu. Okey, tukar penapis, bersihkan penapis, tukar penapis jika penapis tu macam dah ada kesan kerosakan, tukarlah strainer. Okay, pastikan nozzle tu keadaan baik, tak tersumbat. Okay, sapukan macam lubricant daripada bahagian yang perlu. Katalah kita guna pump manual, kan, tengok karat, tak boleh nak pump. Baikilah dulu, sembuhlah apa 4WD tu, kan, bagi dia lancar sedikit. Pastikan hose, sambungan hose semua tak bocor, ketat. Okay, pressure gauge dengan injak semburan bersesuaian. Pastikan semua tu okay, keadaan baik. Saya tak ada kalibrasi hijak sawah padi. Yang ini, ini adalah untuk dah kelas amali lah. Okay. Ini jenis cone. Okay, yang macam tuan-puan nampak ni jenis cone. Okay. Cone penuh. Ini untuk racun serangga. Okay. Dan penyakit. Inilah sudah dia tengah test lah. Ada bocor ke tak pada penyembur. Kemudian tengok kalibrasi semburan. Adakah sama dengan apa tu yang ditulis pada nozzle. Katalah nozzle tu jenis flat fan. Ini jenis cone lah. Kalau jenis flat fan,
Adakah bertepatan sebab kita tahu juga semakin kita naikkan tinggi nozzle tu daripada permukaan, dia punya kelebaran akan bertambah. Makin rendah, dia akan makin rendah. So kita nak tahu yang 0.6 itu berapa ketinggiannya. Tapi kalau semua racun yang standard, kalau ground spray yang based on pengalaman saya dan yang saya belajar, biasanya jarak dia dalam apa 30 ke 40 cm daripada kanopi paling tinggilah. Dan kalau kita spray pada tanah dalam 30 cm ke 40 cm lebih kurang satu kaki daripada permukaan tanah. Itu ketinggian yang sesuai. Okey. Kalau kita sembuh pada pokok 30 ke 40 cm daripada kanopi pokok. Itu untuk satu, itulah yang ketiga yang dengan kelebaran yang paling sesuai dan juga untuk mengurangkan drift. Okey. So biasanya nak tengok kelebaran pada permukaan konkrit lah. Kita nampak kan berapa lebar. Okay, lepas tu kita tanda kawasan nak kalibrasi. Contohlah kita nak calibrate 5 kali 10 meter. Jadi 50 meter persegi lah. Okay. Lepas tu pakailah kelengkapan penyemburan. Okay. So masa kita calibrate, kita kena biasakan kalau bolehlah pakai juga PPE sebab nanti keselesaan berjalan tanpa dengan PPE itu lain. Dan kita kena sentiasa aware lah. Kita nanti akhir nak sembuh racun. Kita kena biasakan diri. Okay? Jangan kita ambil lewa sebab katlah nak sembuh racun. Rumpai adalah rasa rumpai untuk rumpai saja. Jangan tuan-puan semua. Dia ada kesan pada kita juga. Sebab macam kita tahu dia bahan kimia. Akan ada kesan sedikit atau banyak. Kecuali para kuat lah. Para kuat kalau kena memang melacur lah. Kan? Ya. Tapi rasa lain sedikit sebanyak ada kesan juga. Ada kulit, mata, pernafasan. Pakailah PPE. Okay. Okay. Kalau di sawah ukur apa tu? Di kawasan sawah. Okay, sebab berjalan di sawah dengan kalau nak sembuh di sawah, kalibrasi di dalam petak sawah lah, dan kalibrasi di tanah kering. Nanti kelajuan tak sama. Okay. Dah tanda kawasan, kita masukkan air, katalah 3/4 penuh tangki. Kita jalan seperti biasa, kita tengok berapa lama masa kita untuk diperlukan untuk kita siapkan 5 kali 10 meter tersebut. Dan ulang 3 kali untuk dapatkan bacaan purata. Okay. Bolehkah kita swing? Ada orang tanya saya masa calibrate kan? Sebab bila kalau kita guna boom sprayer, tak perlulah nak swing kan sebab dia punya nozzle banyak kanan dan kiri. Bolehkah swing? Okey, jawapannya saya tak halang. Boleh swing. Tapi janganlah swing sampai ada miss spot. Dan kita swing untuk zigzag kan? Kita tak perasan ada kawasan yang kita tertinggal. Sebab tu masa swing tu, practice swing supaya kita boleh cover keseluruhan kawasan. Kalau boleh, kita tengok masa kita swing tu, kita practice atas konkrit dulu. Nampak kalau swing kita sekata, tak nampak macam banyak miss spot, tak ketara sangat zigzag, okey boleh swing. Dan biasanya saya tak galakkan swing sampai ke tepi macam ni lah. Okay. Yang biasanya saya cakap, pergi dalam lebih kurang 30 darjah daripada yang salah ni tegak kan, lebih kurang pergi 30 darjah. Jangan lebih. Yang ke sini pula, ke bahu kiri pula, pastikan tangan kita ni tak lebih daripada bahu kiri. Kalau kita swing yang belah sini. So, ke sini, yang buka ke kanan ni 30 darjah, yang kita balas balik ke belah kiri kita ni, kita punya tangan ni, penggam ni tak lebih daripada bahu belah sini. Itu swing yang paling, insyaAllah paling cantik lah. Kalau kita swing lebih-lebih, itu yang nampak semburan tak sekata. Okay. Ini based on pengalaman saya lah. Saya buat kalibrasi semua. Okay. So 30 darjah dan tak lebih bahu kiri kita. Okay, pengiraan. Apa tujuan kalibrasi? Kalibrasi ni supaya nak dapatkan isi padu semburan yang tepat lah. Okay. Supaya kita tak terlebih ataupun terkurang spray. Okay.
Pengiraan ya. Okey, pengiraan ada banyak pengiraan. Okey, contoh bila dah spray ni katalah ni 30 cm daripada permukaan kata rumput. Okay, spray. Okey, catatkan masa luas kawasan tu. Okey. Katalah ambil masa untuk 5 kali 10 tu dalam 4 minit atau 5 minit. Kita tahulah. Dalam masa yang sama, kita sukat. Berapa banyak air yang keluar pada nozzle dan tempoh 4 minit untuk kawasan seluas 5 kali 10 meter tadi. Okey. Tapi kalau untuk yang 5 kali 10 meter, kita tak boleh sukat dalam selingga penyukat. Biasanya untuk 5 kali 10 meter tu air yang keluar tu lebih kurang dalam 5 ke 6 liter lah. So sukat dalam baldi. So guna masa yang sama yang kita berjalan tadi, kita sukat dalam baldi. Jadi kita tahu, kita ukur berapa banyak air yang keluar. So kita tahulah untuk kawasan 5 kali 10 meter tadi, itulah air yang, volume air yang kita sembuh. So buat 3 kali untuk dapatkan purata constant pressure. So kita tahu untuk, katalah untuk 5 kali 10 meter tadi, air yang keluar pada nozzle adalah sebanyak katalah 5 liter. So sebenarnya masa kita sembuh tu, kita sembuh air sebanyak 5 liter per 50 meter persegi. Jadi kita tahulah nanti untuk sembuh racun di kawasan 5 kali 10 meter atau 50 meter persegi, sebenarnya kita cuma perlukan dalam 5 liter campuran air dan racun saja. Tapi ingat ya tuan-puan semua, janganlah kita bancuh 5 liter. Biasanya orang akan lebihkan dalam 20% daripada yang asal supaya dia boleh maintain pressure dalam spray tank. Kalau cukup-cukup, nanti spray tekanan tu akan berkurang. Biasanya orang akan lebihkan dalam 20% daripada yang asal. Okey, kalau 5 liter, kita top up lah. 20% daripada 5 liter tu, katalah jadi 6.5 liter ke ataupun 7 liter ke, itulah kira yang kita bancuh dalam tu. Lebih sikit tak apa. Okey, sebab biasanya lebih sikit tu petani akan cuba spray di kawasan-kawasan lain lah. Tidak akan habiskan saja. Jangan lebih sangat. Kita bancuh sampai 15 liter sebab kita tak calibrate. So banyak membazir. Takat lebih 2 liter tu insyaAllah tak ada masalah. Sebab kita perlukan yang lebih tu untuk maintain pressure dalam spray tank. Okay. Okay, jadi tadi berapa? Katalah 5 liter isi padu semburan untuk kawasan seluas 50 meter persegi. Untuk 1 hektar, senang aja, darat silang saja. Okey, contoh 5 liter bersamaan 50 meter persegi. Okey, 1 hektar berapa meter persegi? 10,000 kan. Jadi 10,000 bersamaan nilai kita nak cari, kita darat silang. Okey, dapatlah jumlah air yang kita perlukan untuk kawasan seluas 1 hektar. Okey, kalau perlukan pengiraan spesifik, nanti saya buat sikit handout, saya bagi pada urus setia lah ya. Untuk pengiraan, tapi itulah, saya ni cuba ajar kaedah paling senang. Okey, darat silang saja. Tadi contoh 50 meter persegi bersama 5 liter, 10,000 meter persegi atau masuk eta bersama X, cari X. So darat silang. Okey, matematik mudah. Okey, untuk target spray bagi penyakit, adakah perlu untuk kalibrasi? Bergantung. Kalau penyakit tu banyak, kan bertumpuk-tumpuk hampir seluruhan kawasan, dan jika kita rasa perlu untuk sembuh keseluruhan kawasan untuk mengelakkan jangkitan merebak, kalibrasi. Tapi kalau benda tu setumpuk kecil je kat situ, kita agak-agak lah. Kita perlukan berapa, katalah 1 liter je ni. 1 liter je lah. Tapi kalau kawasan sawah tu sini ini ada banyak tumpuk, sini banyak tumpuk, dan kita rasa perlulah kita nak spray tu kawasan, kena kalibrasi. Okey, konsep dia sama.
formula pengiraan yang macam saya cakap tadi, insyaAllah saya akan bagi pengiraan apa tu kalibrasi ni daripada kuasa yang kita kalibrate kepada satu ekta berapa. Nanti saya buat kira detail sikit, saya kongsi pada semua. Okey, dah habis kalibrasi. Seterusnya penyelenggaraan alat penyembuh. Sudah 2 jam dah. Okey. Saya cuba habiskan sekejap lagi kot. Okey. Maintenance ni kita kena buat sentiasalah. Okey. Lepas kita dah buat kalibrasi, lepas tu kita boleh bancuh, kita tahu berapa banyak racun untuk kuasa-kuasaan contoh satu hektar. Lepas tu saya rasa tuan-puan semua pun tahu kita kena bilas 3 kali dengan air biasa sekali dengan air sabun. Okey, so mula-mula kita dah habis sembuh semua, kita dah clear dah kosongkan tangki. Apa kita kena buat? Kita masukkan air sampai penuh. Kemudian kita sembuh keluar. Sebab kita nak bersihkan yang bihan yang ada dalam pump, ada dalam hose, ada dalam besi tadi, dalam nozzle semua. Okey. Pump keluar. Okey, dan janganlah kita buang apa tu? Cuci tu, buang air yang kita nak cuci tangki tu buang dalam parit. Sembuh atas tanah. Okey. Kadang saya tengok dia nak cuci, dia cuci-cuci, dia buang balik air dalam parit. So kita semua mencemar balik air tu. So kita tuang atau sembuh masa nak cuci tangki tu, sembuh atas tanah. Sebab apa? Racun-racun makhluk perosak ni dicipta bila dia kena tanah, tuan-puan semua, dia akan dipegang oleh partikel tanah. Dan selepas beberapa masa, katalah sebulan ke, dua bulan ke, dua minggu ke, dia akan terurai oleh mikroorganisma tanah. Okay. Sembuhlah lebihan racun yang tuan-puan semua cairkan tadi untuk cuci tangki tadi atas tanah, supaya dia akan terurai oleh mikroorganisma tanah. Okay. Janganlah buang balik dalam parit. Okay. Mencemar. Okay. So yang kali pertama kita masukkan tangki penuh. Sebab kita nak cuci kan, kita goncang-goncang sikit tangki tu. Lepas tu kita spray, kita on, katalah battery operated, kita on, kita spray atas tanah. Sampai dah habis, supaya dia cuci satu tangki tu. Kali kedua, okay, adalah dengan kita masuk air juga penuh. Kita goncang-goncang, kita boleh tuang balik keluar. Yang ketiga, guna sabun. Masuk, guna sabun, separuh cukup lah. Okay. Paruh tangki dengan air sabun. Jangan banyak sangat sabun, nanti berbuih-buih kan. Keluarkan ikut nozzle semula. Yang keempat, kita masuk balik penuh tangki. Keluarkan balik ikut nozzle. Sebab dia nak cuci sabun-sabun tadi. Kemudian habis. Itu yang cara paling baiklah sebenarnya. Okey. Tapi saya faham setengah tu tak sempat. Sumber air pun terhad. Dia pakai air biasa je tanpa pakai sabun. Tapi kalau tuan-puan semua nak elakkan residu racun tu terkumpul, at least guna sekali dengan air sabun. Okey. Okey, macam mana nak simpan mask? Okey, mask ni yang filter penapis tu ya. Okey, tuan-puan semua bolehlah, sebab dia yang span kat luar tu, saya rasa dia ada alat ganti. Okey, dia boleh cuci ataupun ada alat ganti. Nanti saya cek balik. Sebab itulah biasanya setengah petani, kalau tak guna yang respirator tu pun, dia yang minimum adalah guna yang N95. N95 tu boleh pakai buang. Biasanya kalau dengan chemical company, dia akan guna N95 tu. Itu yang minimum lah kalau tak gunakan respirator. Sebab kan respirator tu saya tahu dia tak berapa convenient. Jangan pakai yang ni. Okay. Untuk sembuh racun, digalakkan guna yang N95. Okay. Bebasi adalah penyemburan keluasan adalah berdasarkan screen volume produk meter. Okey. Walaupun pada label ni dah tulis kan,
Tapi still Tuan Puan kena buat kalibrasi semula. Sebab kalibrasi ni kita tak tahu dia buat pada kawasan mana, dia guna alatan apa. Okay, mungkin berbeza dengan kita. So kita kena sesuaikan dengan alatan kita. Okay. Lepas kalibrasi kita tahulah. Katalah sekadar isi padu semburan kita tu satu hektar adalah sebanyak 300 liter per hektar. So kita boleh kira baliklah. Kan? 310 liter air bersamaan 74 ml. 300 liter air bersamaan berapa ml racun. Itulah tujuan dia. Okey. Dan masa bersih kalau penyembur pun pakailah PPE. Sebab kita sembur nak cuci tu ada lebihan racun kan. Lebih tumbuh racun. Okey. So yang cara saya beritahu tadi, cara paling baiklah. Okey, tiga kali air biasa sekali sabun lah. Dua air biasa, sabun, air biasa. Tapi kalau keadaan tu sumber air tu terhad, bolehlah kita guna apa tu dua kali air biasa sekali sabun. Okey, itu minimum lah. Okey. Ni penyaraan. Okey, kena pastikan penapis mesh tadi sentiasa bersih, tak ada tersumbat. Kalau tersumbat, kita cuci dengan air sampai bersih. Okey. Pinjam. Okey, valve tu kena check. Okey, spray valve tu pastikan tak tersumbat juga dan keadaan baik. Hose pun pastikan tak ada yang dia apa tu bocor ke, okay, pecah ke, terutama bagian penyambung. Kerana bagian penyambung tu kita sembuh menitik-nitik air keluar kan. Jika dia bocor, tukarlah dengan hose yang baru. Nozzle ni lah. Nozzle pun kadang-kadang selalu tersumbat. Bila kadang-kadang petani guna air yang ada kotoran kan, tersumbat. So kena bersihkan. Pastikan dia elok lah. Okay. Kalau tuan-puan semua ada air yang apa tu, yang orang basuh kereta yang air laju tu kan, boleh cuba ataupun tembak dengan angin, bersihkan. Okay. Ataupun kalau minimum guna dawai, tapi pastikan dawai tak merosakkan lubang tu lah. Kau boleh guna yang tembak angin ataupun air tu. Okey, piston yang gerakkan pump tu, itu kalau tuan-tuan semua tahu macam nak operate, bolehlah sekali-sekala pastikan apa tu, cuci dengan minyak supaya dia tak sangkut, tak berkarat. Tapi kalau yang pakai battery operated tu, kalau tiba-tiba dah charge pun tak mau, maksudnya tuan punya battery tu dah kong lah. Okey, dah tak boleh buat apa, kena tukar baru lah. Tapi kalau tuan-puan semua cuci baik-baik sprayer tu, lepas guna insyaAllah dia bertahan lama. Sebab apa, kita tak nak residu racun tu. Kadang residu racun tu, dia ada setengah tu ada sifat menghakis. Lama kelamaan dia akan menghakis atau mengaratkan bahagian-bahagian dalam tu. Lepas tu kena cuci elok-elok. Supaya kita punya sprayer tu tahan lama. Okay? Memang kena cuci, bersihkan supaya tak ada residu racun tu dalam tu. Okay, ini untuk yang jenis yang miss blower yang pakai enjin tadi, ni dah contoh kita nak maintain. Okay. Kalau dia nak guna, nak simpan dalam store, janganlah ada dalam petrol dalam tu kan. Clearkanlah. Okay. Dan cucilah spark plug tu selepas 250 jam guna. Okey, keselamatan. Okey, keselamatan ni pentinglah. Okey, saya tak nak cakap banyak kan. Benda ni senang je. Okey. Kalau bahagian plantation, tanggungjawab pengurusan lah, management untuk pastikan apa? Kerja tu dilindungi. Kalau sendiri, kenalah pakai PPE yang betul. Contoh ni lah. Okey. Ikutkan PPE yang paling elok ni lah. Okay, respirator ni lengkap lah ni. Dia ada coverall. Okay. Dia sarung tangan tu sebenarnya sarung tangan yang latex tu tak sesuai. Sebab air cair tu boleh tembus. Dia sarung tangan yang tebal macam kita setengah orang yang apa tu, tangan sensitif buat cuci pinggan tu. Itu yang paling sesuai sebenarnya. Yang water resistant. Yang jenis yang guna kat dalam makmal tu sebenarnya air still boleh masuk. Kalau
puan semua perasan. Dan kasut pun janganlah pakai kasut sneakers, pakailah kasut boot yang tahan air. Okey. Pakailah safety glasses ataupun minimum yang pakai cermin mata, pakai cermin mata. Itu minimum lah. Okey. Kalau nak elok lagi, pakai safety glasses ataupun goggle. Ini contohlah. Tapi saya rasa petani tak buat pun macam ni. Okey. Maksudnya petani dia akan, inilah contoh yang kuranglah baik. Okey. Dia cuma tutup muka dia dengan kain saja. Tak pakai sarung tangan. Dan cara penyemburan pun ketupuan semua perasan salah kan? Mana boleh dia sembur menghadap satu sama lain. Kalau penyembur tu ada dua orang, kena direction yang sama. Ini kalau dia, ni buat pakai power sprayer ni lah. Kalau dia swing lah, habis kena residu ataupun drift dekat kawan dia. So, ni pun petani buat. Dia pakai nasib sprayer projek kami. Okay. Jadi saya nampak kat sini. Bila ditegur, dia pun cakap tak apa dah biasa. Sepatutnya tak boleh. Okay. Dia tak pakai. Dia kaki ayam. Okay. Dia spray, lepas tu dia berjalan atas tu. Tak pakai sarung tangan. Jadi bukan kaedah yang betul lah. Okay. Jadi kita semua ada tanggungjawab masing-masing. Kena tegur petani, extension officer. Yang perlunya kita kena buat kerap ni lah program dengan petani untuk kita beritahu mereka yang kelengkapan penyemburan tu penting untuk melindungi mereka. Mungkin kesan tak nampak sekarang. Tapi macam kita semua tahu, bahan-bahan kimia ni dia boleh berkumpul dalam badan, dia boleh jadi karsinogen. Boleh jadi penyebab kanser, kita tak tahu. Bila tiba-tiba dia boleh trigger cancer cell. So, kita semua kena ambil peranan didik para petani ini untuk dia tahulah melindungi diri sendiri. Betapa bahayanya bahan kimianya. Okey, kita pergi sikit. Inilah, okey, PPE, sarung tangan getah, pelindung muka, pelindung mata, baju ataupun coverall, sarung tangan, apron kalis air, okey, ataupun paling baik macam saya cakap tadi, coverall. Kalau tak ada, apron lah. Apron yang kalis air, itu pilihan kedua. Okey. Okey, sebenarnya untuk kuasa yang disembuh, lepas disembuh, kita kena letak tanda. Okey, untuk menyatakan kuasa tu dah disembuh, tak boleh masuk dalam tempoh minimum 12 jam. Sebaiknya 24 jam. Okey. Supaya orang tahu kuasa tu dah disembuh. Jangan masuk minimum 12 jam, paling baik 24 jam. Dan PPE yang dapat diguna, apron, sarung tangan, kena bersihkan dengan air sabun. Rendam dengan air sabun, kemudian cuci. Okay. Okay, selamatan. Macam saya cakap tadi, saya dah beritahu, jangan sembuh waktu angin kuat. Dan janganlah ikut arah, apa, janganlah berlawan dengan arah angin. Angin bertiup ke hadapan kita, kita sembuh ikut arah angin. Dan angin macam waktu tengah hari tu, sawah padi, angin dia kuat. Dan kalau angin tak kuat pun, cuaca panas. So, banyak racun boleh evaporate ataupun meruap. So, selain daripada mengurangkan kebersihan racun, yang meruap tu juga boleh menyebabkan kita sesak nafas. Sebab kena pada kita balik. Sembuhlah dalam pukul dalam 8 ke 11 pagi. Petang tu dalam 5 ke pukul 6, paling lewat 6.30 lah. Jangan lewat sangat. Pertama, racun rumpai. Kalau racun makhluk perosak lain, kalau siapa nak sembuh malam, kalau keadaan cuaca baik, boleh. Tapi saya rasa malam kalau ground spray, tak ada siapa buat lah. Kalau drone, mungkin boleh buat jika keadaan sesuai. Okay. Okay, saya rasa dah habis. Kesimpulannya, pilih racun yang betul untuk perosak yang betul supaya tak mencederakan tanaman, supaya perosak yang tu dapat dikawal dengan berkesan. Penyembuh yang sesuai, nozzle yang sesuai dengan makhluk perosak yang kita sasarkan, kalibrasi dan kadar racun yang betul, lindungi diri kita dengan PPE, personal protection equipment, PPE itu, sembuh pada waktu dan kaedah yang betul, dan paling penting, masa kita nak beli racun tu, kita baca label siap-siap. Jangan main beli je, oh ni racun rumpai ni beli je. Padahal tak sesuai. Bacalah label. Pertamanya sebelum kita baca racun, sebab kalau tiba-tiba benda tu tertumpah ke kena kulit, kena mata. At least bila kita dah baca, kita tahu apa langkah keselamatan kita boleh buat.
ni kalau dah kena mata baru nak baca, apa kena buat ni kan? Dah masuk mata ni. Nak baca pun tak boleh. At least kalau kita baca, oh, kita teringat. Kalau kena mata, cuci dengan air selama ni sekian-sekian. Okey, kita tahu. Ini kalau mata kita pun dah kena, tak boleh nak buka mata. Nak baca pun tak boleh, tuan-puan. So, baca label. Fahamkan label sebelum kita guna racun tersebut. Alright. Saya rasa itu saja kot. Urus setia. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Profesor Madya, Dr. Muhammad Saiful. Okay, saya tak payah Profesor Madya tu panjang sangat nak sebut. Baik. Baiklah, Doktor, seterusnya kita akan ke sesi Q&A lah. Saya akan bacakan soalan-soalan yang peserta ajukan di ruangan Q&A dan mana-mana soalan yang belum Doktor jawab lah di ruangan chat box. Baiklah, soalan pertama. Pernah ada kajian tak banyak mana penurunan nilai pH tanah setiap kali kita buat semburan racun? Setakat ni setahu saya tak ada lah. Sebab kalau kita sembur setakat setahun dua tahun tu biasanya tak mempengaruhi sangat. Dia pH ni selain pada racun, dia pengaruhi juga oleh baja. Baja N, sumber air dan lokasi. Bukan racun sahaja. Okay, contoh kalau kawasan yang dekat coastal area tu memang pH dia kita tahu, kita semua tahu memang rendah. Sebab dia dekat kawasan pantai, coastal area. Kan, sebab kadang air yang masuk tu pun air daripada sungai yang mungkin bercampur dengan air muara, mempengaruhi juga pH. Bukan racun sahaja. Dan baja juga mempengaruhi. Kalau kita banyak sangat baja yang bukan organik, baja kimia, boleh juga menurunkan pH. Okey? Dia pH ni akan turun ketara kalau tanah tu tinggi dengan contoh aluminium, dia akan turun ketara. Tapi macam saya beritahu tadi, itulah tujuan pengapuran dan juga OM untuk pulihkan tanah. Tapi memang tak adalah kajian setakat ni yang kalau lepas sembuh setahun berapa turun pH, lepas tu berapa turun pH, sebab dipengaruhi oleh sifat tanah dan persekitaran lain jugalah pH ni sebenarnya. Okay? Alright, terima kasih. Seterusnya? Baiklah, seterusnya, untuk kaedah fogging menggunakan racun larut minyak, adakah boleh kita guna untuk kawalan benar perang? Sebab wasap fogging jika kita lihat boleh tembus ke celah-celah batang yang ada benar tu. Adakah minyak diesel ini beri kesan negatif pada pokok padi? Okay. So menjawab soalan tu, kita tahu jugalah adakah racun yang kita guna untuk benar perang tu larut air ke larut minyak? Okay. Kalau dia jenis bacu dengan air, kita tak bolehlah bacu dengan minyak. Nanti dia kesan apa-apa, antagonisme, berlawanan. Kena tahu juga formulasi racun tu adalah adakah larut air ataupun larut minyak. Okay. So jawapannya adalah kena tahu juga kesesuaian racun tu dibancuh dengan apa. Okay. Dan kesan minyak terhadap pokok. Okay. Macam saya beritahu tadi, minyak tu memang dia akan larutkan bilin atau kortikel pada permukaan pokok ataupun apa-apa kortikel yang pada permukaan kulit kita ke serangga ke, dan menyebabkan racun tu lebih banyak masuk. Okey, tapi kesan dia pada pokok setakat ni sebab orang tak guna kan untuk diesel pada pokok padi, saya boleh jawab saya tak ada lagi data tu lah, maaf. Tapi untuk yang pokok-pokok kayu memang kalau kita guna diesel ataupun petrol, dia akan ada kesan melecur sikitlah pada pokok kayu. Baiklah, seterusnya, kebanyakan racun hanya meletakkan tari mengilang sahaja di botol. Bagaimana nak pastikan tari luput ataupun tempoh keberkesanan maksimum sesuatu racun? Dia tari mengilang, tak ada tari luput eh? Setengah racun ada. Okey, setengah tu tak ada. Saya rasa tak silap saya dalam, betulkan saya lah kalau saya salah, saya rasa dalam 5 tahun kot. Kalau saya salah betulkan, saya tak pasti sebab mungkin ada yang lebih tahu. Contoh, saya rasa saya kenal Noraini Abdullah ni rasanya. Satu base dengan Aida kan? Ya, betul. Mungkin dia dulu kan kawalan racun perosak. Tapi setahu saya 5 tahun. Tapi betulkan saya jika saya salah. Mungkin daripada bahagian kawalan racun perosak boleh bantulah jawab soalan ni. Apa kawalan racun perosak? Ada tak kat sini?
Tak ada. Kita tengah check semua label-label yang saya ada ni. Okeylah, kalau tak ada nanti saya cuba tanyalah pada rakan industri kalau dia boleh jawab kan. Tapi setahu saya 5 tahun lah. Okey. Seterusnya, pentil acetate yang illegal digunakan terutamanya di kawasan Skinchan untuk kawalan siput benda emas telah berlarutan sekian lama. Seingat saya sejak tahun 2010 lagi. Adakah sebarang tindakan dikenakan terhadap penjual, pengedar atau penggunaan racun ini? Pengguna racun. Itu bukan saya rasa bukan orang yang susah untuk jawab lah kot so kan, sebab saya bukan bahagian penguasaan tu, kena tanya DOA lah kot kan. Baiklah. Okay. Assalamualaikum tuan. SOP untuk meracun sama ada secara manual atau drone amat baik jika dilaksanakan mengikut SOP yang betul. Akan tetapi kurangnya pengetahuan dan tidak mempraktikan SOP yang sesuai telah menyebabkan berlakunya penyebaran racun ke kawasan sekitar sehingga mencapai kawasan yang luas dan di luar kawasan semburan disebabkan beberapa faktor. Disebabkan ini telah menyebabkan kerosakan tanaman berdekatan terutamanya tapak bersebelahan. Ini terjadi pada pekebun sayur yang terletak di kawasan berdekatan. Persoalan saya, pada pihak berwajib yang manakah perlu pekebun sayur ini mengadu atau membuat laporan kerana kerugian yang terlibat sehingga berpuluh ribu? Kerana apabila tuntutan dibuat kepada pesawah tersebut, kebanyakannya tidak berbaloi nilai ganti rugi dan ada kalanya langsung tidak diendahkan. Kerugian ini dianggarkan ratusan ribu setahun jika kawasan saya di daerah Yan Kedah. Maaf atas perkongsian luar tajuk. Panjang soalan dia. Maksud dia apa tu, mungkin sawah padi, semburan racun di sawah padi tetapi memberi kesan kepada kebun mungkin sayur yang berdekatan tak. Dengan saya padi. Rasa racun rumpai lah tu kan. Sebab dia rosakkan tanaman betul. Sebab kalau racun serangga tak adalah. Tu macam saya beritahu, tu racun rumpai. Actually, dia lebih sesuai untuk macam cakap prasambar. Okay, pre-emergent. Okay, untuk yang lepas cambah, kurang sesuai untuk rumpai itu sendiri. Macam cakap sebab kalau padi tumbang, dia empat rumpai, rumpai tak kenal pun. Dan macam saya beritahu, banyak faktor mempengaruhi. Contoh ketinggian, macam saya cakap tadi, yang saya boleh cadangkan 2 ke 2.5. Tinggi daripada tu memang akan affect, akan banyak drift. Dan even yang 2 ke 2.5 meter tu pun boleh kami letak tiang tu. Tiang yang ada pengukur yang letak kertas putih nak tengok deposit tu, 30 meter pun masih ada deposit. Kami tak letak lagi jauh, tapi kami expect at least 50 meter dia boleh pergi lagi. So memang sekarang masalah tu memang dah berlaku. Itulah sebenarnya kajian lebih menyuruh perlu dilakukan. Macam saya cakap, jenis nozzle mungkin macam saya cadangkan letak stiker supaya racun lebih berat, tak banyak drift, supaya lebih pekat dan banyak faktor lagi lah sebenarnya kita kena fikirkan. Jadi nak jawab soalan tu, saya rasa semua yang pihak berkaitan, DOA ke, MADA, KADAR semua dan kementerian kena berbincang lah kot. Kan, sebelum kita encourage semua kawasan guna drone, sebab macam saya dah expect dah, dia akan bagi kesan pada tempat lain sebab drift dia adalah sejauh Miss Bower. Jadi apa yang saya boleh buat, adu pada pihak berwajib dan minta supaya kajian drone ni dibuat menyeluruh lah sebelum kita encourage semua pihak guna drone. Tu saya boleh cadang. Okay? Baiklah. Soalnya berkenaan dengan racun koktel lah. Soalannya ada. Salam doktor, nak tanya, semburan secara koktel adakah sebenarnya berkesan dan ada tak kaedah yang betul untuk membuat campuran racun? Sekejap. Sorry, ada orang datang. Okay. Koktel tadi kan saya dah jawab kan? Okay, koktel macam saya beritahu tadi, kena buat trial and error.
di kawasan kecil, contoh katalah kita nak campurkan racun ni dengan racun ni kan, racun A dengan racun B, campur amount yang biasanya kalau saya buat kajian koktel ni, katalah saya nak campur dua racun rumpai yang berbeza, saya akan campur dua kadar. Ya, dua kadar atau tiga kadar. Satu, dua-dua recommended rate. Dua-dua pada kadar disyorkan. Katalah racun A, kadar disyorkan adalah 2 liter per hektar. Yang tu 3 liter per hektar. Jadi saya campurlah. Katalah untuk 1 liter air, saya dah kira balik berapa kadar racun untuk 1 liter air. Tapi dua-dua racun pada kadar yang disyorkan. Tu kadar yang pertama saya campur. Yang kedua, saya akan kurangkan kadar racun A. B, pada kadar disyorkan. So maksudnya katalah kadar A tu jadi separuh. A kekal pada kadar disyorkan. Yang kadar ketiga pula terbalik. B pula separuh, A pada kadar disyorkan. Jadi saya test, saya tengok pada kadar mana yang kecekal dia punya apa tu kawalan dia paling tinggi ataupun sama. Dan saya bandingkan juga dengan racun A dengan B yang saya spray secara asing individual. Jadi katalah racun A sahaja efikasi dia 90%, B sahaja 90%. Katalah pada kadar dua-dua recommended rate pun 90%. Ini bila saya kurangkan A tu di separuh pun 90%. Tapi bila saya kurangkan B tu separuh, A recommended rate jadi 80%. So maksudnya yang kadar yang B separuh tu tak boleh gunalah. Dia dah kurang kan. Jadi tapi bila saya kurangkan A pada separuh, B sama, dia punya kekawalan sama 90%. So saya boleh guna kadar tu sebab saya dah jimat racun A. Memang kena buat trial and error. Samalah kalau kita taburkan racun serangga dengan racun rumpai ke apa. Kadang-kadang bila kita campur koktel, salah satu racun tu akan hilang keberkesanan. So memang kena buat trial and error. Bukan tak boleh, tapi tuan-tuan semua kena buat kajian sikit lah. Alright, itu saja. Tapi saya cuma ada soalan lah. Macam kalau kita nak buat koktel tu, maksudnya bukanlah masuk sewenang. Maksudnya bukan suka-suka kita boleh campur. Tapi macam doktor ada maklum tadi, maksudnya dekat label tu sendiri ada tak maklum yang racun ni boleh dicampur macam tu eh? Setengah racun ada. Setengah racun tak ada. Yang tak ada tu kita kena try and error. Kalau kita nak campur. Kalau kita nak campur, tak payah campur lah. Setengah racun, dia memang beritahu. Contoh kat sini lah. Okay. Mesoprometal ni racun rumpai. Dia cakap kat sini dia boleh dicampur dengan glyphosate untuk kawal rumpai di sawit. Boleh campur. Kalau dia tak beritahu boleh campur ke tak dan kita still nak campur, kita kena buat kajian sendirilah. Saya tak halang kajian, tak ada masalah. Kalau dapat rate yang sesuai, boleh teruskan. Okay? Sebab industri pun buat macam tu sekarang. Seterusnya, Prof, how frequent you recommend to change types of racun to spray to avoid immunity development of certain pest and disease? Dan yang kedua, adakah keberkesanan racun banyak berbeza antara racun generik, sintetik dan yang Prof mention tadi? Thank you. Daripada orang yang sama. How frequent you recommend to change type of racun to spray to avoid immunity development of certain pest and disease? Okay. From my point of view lah kan, for herbicide really maximum is 2 years herbicide. For other pests depends on frequency, how frequent you spray in one season. Okay, let's say for herbicide tadi kan, herbicide kalau 2 tahun tu, let's say if you spray 3 times or 2 times per year kan, maximum 2 years lah. For other pests, if you spray 6 times per year, so you have to use for maximum 2 years only. That's the standard lah, before you rotate. Biasanya 2 tahun lah. Okay. Number 2, keberkesanan racun banyak beza antara generic kan, sintetik kan. Alright. Generic and also premium. Depends on how they formulate the pesticide. Contohlah, saya bagi contoh GA tadi, glufosinate ammonium, antara Basta dengan Tarang, dia punya difference tak banyak sangat. Okay. Tapi yang cara-cara lain, saya pernah buat perbandingan between premium GA and other generic. The closest one, saya tak ingat apa, tapi Tarang force number 3 lah
Tapi yang lain-lain tu ada beberapa racun memang tak berkesan. Dia tengok juga. Contoh fenty acetate. Walaupun illegal, tapi really effective. Tapi dangerous apa tu to environment jugalah. Dia bergantung how they formulate. Sebab dia cakap pasal generic dengan premium ni, dia terlibatkan sikit dengan biokimia, macam dia formulate, macam dia extract, dia punya compound. Nah, macam mana dia formulate balik. Contoh, saya cakap sikit lah, tak apa eh. Saya cakap technical sikit. Glufosinate. Glufosinate ammonium ni, premium, dia punya structure, orang panggil D. D-glufosinate. Structure dia D. D-glufosinate ni, bila kita sembuh pada pokok, dia akan di-convert kepada L. Glufosinate. Dia berubah structure daripada D-glufosinate kepada, orang panggil L lah, L structure. L-glufosinate lah yang akan bunuh pokok. Okay. So mungkin yang generik lain tu dia punya D ataupun L tu tak banyak. So mempengaruhi juga. Mungkin conversion D ke L tu tak setinggi yang premium. Sebab tu efekasi dia berbeza-beza. Tapi kalau orang boleh hasilkan lepas ni L glufosinate directly, maknanya tak perlu convert kepada L daripada D. Yang dia jual tu dia bentuk L. Keberkesanan glufosinate akan meningkat berganda-ganda. Ha, tu contohlah, saya kat teknikal sikit lah ni kan. Ha, okay, bergantung cara macam mana manufacturer tu formulate sebenarnya. Okay, kalau nak bandingkan keberkesanan. Ha, itu sahaja. Baiklah, seterusnya. Dr. Saiful, bagaimana memilih adjuvant atau pelekat yang berkesan untuk meracun? Okay, biasanya adjuvant, pelekat, semua dia tulis. Dia sesuai dengan racun apa. Okay, dia memang ada panduan. So boleh tengok kat label, dia akan beritahu sesuai dengan racun apa. Kalau dia tulis sesuai dengan semua racun, boleh cuba dengan semua racun. Setengah tu sesuai dengan racun ini saja, racun rumpai saja. Okay, tapi kena pastikan yang paling penting kadar tu, jangan lebih. Sebab kalau kita lebihkan kadar adjuvant tu ataupun pelekat tu, dia akan, contoh pelekat lah, dia kadar, dia show kan kadar siang-siang, kita pun nak bagi dia kuat melekat, kita lebihkan lagi, dia akan jadi bertambah likat, pekat, silap-silap tu nak sembuh pun tak boleh, dia tak berkesan, dia jadi macam pekat sangat. Ataupun adjuvant kalau terlebih banyak sangat volume yang kita gunakan daripada yang di-showkan, dia boleh menyebabkan racun tu lebih banyak diserap oleh contohlah tanaman dan mencederakan tanaman. Okay, nak memilih tu tengok label. Di sini ada panduan. Alright. Sebenarnya, apakah pandangan Prof terhadap setengah pest and disease untuk setengah tanaman di mana tiada racun didaftar dengan pesticida board? Bolehkah pakai racun mengikut tanaman yang sama kumpulan? Okay. So ini untuk pest and disease lah kan? Okay. Kalau prosak dia sama ataupun daripada kumpulan yang sama, boleh cuba. Dia kadang bukan bergantung pada tanaman, dia bergantung pada perosak. Kalau racun penyakit dan perosak lah. Katalah penyakit apa tu, katalah stem borer yang sama menyerang, katalah dia serang tanaman A dan stem borer yang sama menyerang tanaman B. Boleh cuba. Tapi saya nasihatkan, lepas tu siapa yang buat kerja pasal ni, pendaftaran ni? DOA lah kan? Maknanya tanaman mana boleh guna semua? Syarikat yang nak daftar. Okay, syarikat tu dia kena tambahkanlah, buat kajian baru. Cuba kalau lah perosak tu dah serang tanaman lain, dia kena buat kajian semula. And then hantar pada pesticida board kan? Betul. Kemudian seterusnya. Drone ni sesuai tak untuk penyakit perosak pada pangkal pokok lah? Yang duduk kat pangkal yang serang ataupun duduk dekat pangkal pokok. Ni saya assume pokok buah apa semua lah kan? Bukan pokok padi kan? Kalau padi pun macam apa? Yang duduk kat bawah. Maknanya tak ada masalah kalau racun tu jenis sistemik, ground ke drone ke, jadi racun tu boleh diangkut oleh sistem tanaman, boleh. Drone ni asalkan dia boleh terbang atas kanopi. Drone tak boleh terbang bawah kanopi. Tak ada masalah kat pangkal ke akar ke. Bergantung pada jenis racun. Kalau racun tu boleh diserap,
dia diangkut daripada daun ke akar, boleh. Ha, boleh guna drone, tak ada masalah. Kemudian, adakah ketinggian dengan kelajuan mempengaruhi kadar semburan atau keberkesanan? Nah, ini saya tak pasti dia merujuk kepada drone. Itulah sama-sama. Ketinggian Samalah. Kalau kelajuan makin laju, sikitlah racun kita guna, tapi banyak drift lah sebab laju kan. So keberkesanan akan kurang lah. Banyak-banyak yang drift kena pada tempat lain. Ataupun samalah kalau tinggi, lagi tinggi drone tu, memanglah nampak banyak disembur kan sebab tinggi kan. Tapi banyak drift lah. Tak banyak yang deposit ataupun jatuh. So kena ada ketinggian dan kelajuan yang sesuai. Kalau tractor, biasanya orang akan spray standard 2-5 lah, bergantung pada jenis tanaman. 2-5 kilometer sejam kelajuan masa menyembur. Kalau drone, saya tak ingatlah kelajuannya. Nanti saya refer balik, kalau ada saya bagi jawapan, boleh? Seterusnya, pH yang rendah boleh beri kesan pada keberkesanan racun tak? Kenapa ya? Racun apa? Dia tak mention pula kat sini. Okay. Maksud saya pH dalam tanah lah kan? Saya rasa. Dan maksudnya racun tu diserap daripada oleh tanah, sama ada dia kawal perosak tu dalam tanah ataupun rumpai yang ambil racun daripada akar lah. Okay? Saya isu macam itulah. Ya, mempengaruhi. Kalau pH tu terlalu rendah, dia akan menyebabkan racun tu tak available untuk tanah ataupun untuk akar. Okay, dia kena pH yang apa lagi? pH yang tak terlalu beresik lah. pH yang sesuai 5.5 ke 6.5 ataupun 7. Okay. Kalau terlalu beresik, racun tu akan dipegang oleh tanah yang beresik tu, dia tak boleh diambil lah oleh perosak ataupun rumpai. Okay. Siapa tanya ni? Siapa pihak berwajib yang perlu dimaklumkan tu tuan? Pada polis? Oh, ni saya rasa soalan yang bukan yang tadi yang dia tanya berkenaan dengan apa apa kebun yang terkena kesan daripada apa semburan racun di petak, mungkin sawah ke kan? Saya rasa soalan ni soalan yang dia tanya baliklah. Okay, seterusnya, pada pandangan doktor, adakah mesin fogging sesuai digunakan di dalam SPH jenis tertutup untuk mengawal serangan perosak? Boleh. Jika kita nak pastikan serangan perosak tu di keseluruhan kawasan penutup tu, kawasan tertutup tu matilah kan, sebab kita nak spray keseluruhan kawasan. Tapi untuk kawasan tertutup, biasanya orang jenis guna jenis yang larut air, bukan larut minyak. Okay. Larut minyak biasanya untuk yang nyamuk di kawasan luar. Contohlah, serangga perosak yang nyamuk di kawasan luar. Yang dalam kawasan tertutup, biasanya larut minyak, larut air lah. Boleh? Jawapannya boleh. Adakah cecair silika yang bersifat alkali sesuai sebagai spektrum untuk semburan racun? Silika ni untuk kuatkan ni kan, tanaman padi contohnya kan? Dia pun tak ada mention kat sini. Tak. Sebab saya tahu silika tu biasanya dia spray untuk dia kuatkan sel-sel padi supaya tak mudah rebah apa semua. Okey, dia kebanyakan racun, terutama racun rumpai, dia ada bersifat weak acid. Dia perlu keadaan air yang neutral 7.0 ataupun sedikit beresik untuk dia meningkatkan pengangkutan dan penyerapan dia. Okey. Jadi setakat ni tak pernah lagi lah saya dengar pasal silika sebagai surfactant. Okay, dia sama ada pH neutral ataupun sedikit beresik lah, sebab racun tu sendiri beresik. Sebab apa? Dia perlu diangkut di dalam sel tumbuhan tu yang bersifat sedikit asid. Tapi kalau nak cuba boleh. Cubalah kalau tiba berkesan. Mana tahu kan, sebab mungkin dia punya alkali tak berapa kuat. Okey, lagi. Racun kulat
Tribiomin, UPM boleh guna untuk padi ke? Itu penyakit apa ya? Itu saya pun tak pernah dengar. Sorry. Saya pun pertama kali juga ni racun kulat Tribiomin UPM. Atau kita ke soalan seterusnya dulu, Doktor? Saya cari tak ada lagi pun. Nanti kena tanya. Mungkin jabatan mana ni ya? Saya kena check balik. Okey, okay, soalan seterusnya. Okey, pengeluar racun selalu claim racun generik sama keberkesanannya dengan racun premium. Apa pendapat Doktor dari segi teknikal? Dekat tadilah, dia ada yang dekat-dekat kan. So, macam saya buat kajian tu memang yang kami dah bandingkan ada yang memang lower lah, agak banyak lah, ada yang hampir sama. So bergantung pada jenis formulasi lah, macam saya kata tadi, macam mana apa tu manufacturer tu formulasi benda tu, racun tu. Kalau dia punya formulasi dia, structure kimia dia dekat dengan yang premium, mungkin keberkesanannya lebih kurang sama. Okay, ni saya dah jawab kan tadi kan? Okay. Seterusnya, adakah warna nozzle ini standard untuk semua brand? Ditanya, adakah warna nozzle ini standard untuk semua brand? Semua standard sebab dia warna tu dia universal. Okay, kalau biru itulah dia punya nombor biru dia. Kalau yang oranye, oranye lah, dia sama. Dan seterusnya, pada pandangan doktor berkaitan penggunaan racun organik pada skala kecil atau besar, adakah keberkesanan sama dengan racun kimia? Adakah pada masa ini ada produk di pasaran yang boleh meyakinkan keberkesanannya? Okay, racun bergantung. Kalau memang dia orang panggil promising, memang dia baguslah. Okey, sebab dia biasanya racun bio ni contoh sama ada dia extract daripada toksik daripada apa tu microbe ataupun daripada extract tumbuh-tumbuhan. Sebab kalau yang racun bio ni dia adalah daripada extract toksin daripada apa tu microbe atau patogen, memang dia sasarkan patogen tu, dia serang, contohlah dia serang rumpai serta rumpai. So memang penyakit tu ada pada rumpai tu. So cara pengkaji buat, dia extract toksin daripada patogen tu jadikan sebagai bio herbicide contoh, ataupun extract daripada tumbuhan. Memang dia tahu extract daripada tumbuhan tu dia ada bersifat sebagai anti microbe ke anti apa tu serangga ke, tapi kena pastikan hasil kajian tu betul-betul berkesan lah. At least kalau nak standard keluarkan, dia sekurang-kurangnya 85% tu minimum keperluan kan. Kurang pada tu, pada saya tak sesuai lah. So bergantung. Sebab saya sendiri pun tengah buat kajian bio herbicide. So jawapannya bergantung pada produk tu lah, extract tersebut. Betul-betul berkesan ataupun tidak. Tapi kalau nanti satu hari nanti, bila dah banyak bio pesticide ni, baguslah untuk alam sekitar kan. Alternatif pada chemical pesticide yang ada. Oh, okey, ada orang tanya ni, siapa ni? Apa maksud translamina dalam bahan racun ni? Ya betul.
Okey. Maksud tralamina ni, dia boleh diangkut racun tu, tapi terhad. Dia bukan diangkut keseluruhan tumbuhan. Tapi dia boleh diangkut daripada daun yang dispray ke daun sebelah. Katalah dia sembur racun serangga kan, jenis yang tralamina. Kena pada daun belah kanan. Tapi serangga tu makan daun yang bersebelah dia, daun belah kiri. Tapi sebab dia racun tu jenis tralamina, so diangkut daripada racun daripada daun disembur ke daun sebelah dia, so serangga tu akan mati. Dia maksudnya local systemic tralamina ni. Kalau systemic betul, daripada daun A tu diangkut ke seluruhan kawasan, ke pucuk, ke batang, ke daun, ke akar. Tralamina ni dia separuh systemic, tu maksud dia. Okay. Baiklah, saya rasa itulah saja sesi untuk Q&A kita. Saya harap peserta dapat mendapat jawapan bagi setiap persoalan yang telah diajukan. Dengan ini, terima kasih diucapkan kepada Prof. Madia Dr. Saiful atas perkongsian ilmu yang sungguh bermanfaat dan bermakna sebentar tadi. Semoga dengan input yang kita perolehi hari ini dapat kita gunakan sama ada dalam menjalankan tugas, dipraktikkan di lapangan atau sebagai peningkatan ilmu. Jadi sebelum saya mengakhiri webinar ini, saya maklumkan bahawa bagi siri webinar seterusnya, hebahan melalui platform media sosial Jabatan Pertanian akan dibuat dari masa ke semasa. Dengan ini, saya mewakili pihak urusia dan penganjur ingin memohon maaf sekiranya terdapat kelemahan dan kesilapan sepanjang tempoh webinar ini berlangsung. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi kepada Prof. Madia Dr. Saiful kerana sudi berkongsi ilmu dengan kami. Terima kasihlah atas jemputan juga daripada pihak JOA kan, dan insyaAllah nanti saya akan detailkan sikit yang kalibrasi tu. Saya nak kirakan convert daripada luas kawasan yang disembur kepada hektar, dan saya akan bagi pada pihak urus lah slide yang saya dah tambah baik, dan jika ada apa-apa kekurangan masa saya bagi sesi perkongsian juga masa sesi soal jawab, saya minta maaf lah. Tapi kalau ada peserta nak nombor saya, nak WhatsApp ke tanya personal, bolehlah bagilah, tak ada masalah. InsyaAllah bila berkelapangan saya jawab, tapi janganlah WhatsApp saya pukul 12 malam kan, harap saya jawab terus. Baik, tunggu esok pagilah. Okay. Baik, terima kasih. Nanti apa-apa lampiran, penuh dokumen yang daripada doktor, saya akan kongsikanlah dengan para peserta.